Morning, Hanif. Bentar ya. Kak Cika kasih ini ya. Apa namanya? Linknya ya buat dikerjakan ya. Hanif. Hanif intro ya berarti ya sekarang ya. Bentar, Kak Cika kasih link dulu ya, Hanif. Share screen ya biar bisa dilihat ya. Ya, kita lihat linknya dulu. Wait. Okay. Wira masuk juga. Hanif, lihat chat ya. Hanif coba buka ini. Kalau Bigo share screen, buka browser aja. Share screen ya. Wira, Wira lagi kerjain apa? Lapor-lapor ya, share screen ke Kak Cika ya. Oh, Agna masuk. Oke, Agna masuk. Kita absen-absen dulu. Hanif, share screen. Oke, yuk. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Yuk, Nif. Dikerjain aja, Nif. Nanti Kak Cika lihat progress ya. Kalau Hanif bisa ngebut ya, nanti Kak Cika kasih lagi next-nya. Sip. Oke. Okay. Faris masuk. Gampang ya nih. Okay. Wira sama Agna, selamat pagi. Selamat pagi, udah pada sarapan belum ya? Di situ hujan nggak? Di sini hujan. Lanjut nih. Ini belum screenshot ya. Tunggu. Report kan. Okay. Azik masuk. Pagi Faris, Faris belum jadiin co-host. Assalamualaikum. Salam. Zik lanjut Zik. Oke. Okay. Kemarin ya share screen kalau ada yang masalah. Kemarin pipnya udah bisa ya Zik ya? Udah. Asik, sip. Lanjutin Zik berarti. Nanti kacik cek lagi itunya, progresnya. Oke, Hamas masuk. Hamas masuk. Oke. Kak Cika absen dulu ya. Siapa lagi ya? Faiz harusnya masuk kan ya? Arkan belum, Almer belum, jam kedua, Hafiz jam kedua, Hanif udah, Faiz belum, Hamas udah, Agna udah, Wira, Timi belum, Adam belum, Azik udah. Raihan, nanti ditunggu. Tunggu dulu ya. Oke, siapa lagi? Arkan masuk. Oke. Sip. Lanjut nih. Lagi share screen. Agna kabar gimana, Agna? Arkan, good morning. Arkan buka chat ya. Oke. Oke, Arkan kerjain ini ya. Arkan sama Hanif lagi intro dulu. Coba buka link yang Kak Cika kirim di chat Zoom ya Arkan ya. Terus Arkan bisa share screen nggak biar Kak Cika bisa lihat progresnya? Ya. Pakai looping berarti itu. Oke. Hanif udah itu cek lagi
Faris, siapa aja udah ya? Lagi project, Hamas lagi bikin game. Akna lagi bikin Agario, Arkan sama Arkan sama Hanif lagi intro. Wira, kita cek dulu Wira. Share screen. Iya, share screen kan. Share screen yuk, biar bisa dilihat yuk. Kok gak bisa share screen? Berapa pakai itu ya? Zoom-nya pakai itu ya? Pakai handphone ya, Arkan ya? Iya, soalnya laptopnya chargernya rusak. Oh, oke. Okay. Tapi bisa buka link yang Kak Cika kasih? Bisa. Oke, gimana ya? Nanti paling Kak Cika lihat progresnya gimana? Screenshot bisa nggak? Nanti Arkan kirim ke itu ke chat aja. Hasil. Oh, oke. Okay. Ya, biar kelihatan progresnya ya. Oh, nggak bisa share screen ya? Coba. Adam masuk. Adam. Faris, Adam sampai mana ya? Kak Cika lupa. Adam itu. Mana kan kasih tulis. Bikin button. Oh ya, seru nebak button ya? Iya, iya. Karena lagi. Makna leaderboard udah jalan. Kenapa nih? Hari kamu cekin Akna juga ya. Cika. Lupa-lupa ingat. Oh, mau bikin itu ya Faris ya? Udah berhasil belum sih leaderboardnya? Belum naik masih. Belum, itu masih tulisan doang, belum diganti. Oh iya benar. Tapi udah itu ya. Udah mirip banget sih. Kecuali tinggal dibikin jadi banyak lab itu ntar kalau ada temennya baru kelihatan ramai. Oke. Arkan aman. Hanif gimana? Hanif udah ya, siap. Hanif dia biarkan membuat saja. Oke, siapa lagi ya? Adam udah ya? Oh, cek Adam dulu. Adam dari sini aja chat ya. Lihat. Adam. Oke, ada di jembatan. Kacika sama minum bisa. Faris itu profile picture dari mana sih? Kok lucu? Apa? Jangan bilang ini NFT. Bukan. Siapa yang bikin? Aku gak bikin. Bikin sendiri apa dibikinin adeknya sih Faris? Bikin. Oh, bikin bagus loh. Pengen aja namanya. Komen. Faris, kita bisa nggak ya bikin NFT bohongan? Enggak sih, sebenarnya bukan NFT, tapi kan Faris tahu kan CryptoPunk? Iya, Pak. Enggak tahu. CryptoPunk. Jadi CryptoPunk itu kayak NFT terlaris lah, dia tuh bikin kayak Faris gitu, kayak apa ya? Kayak move forward gitu. Iya kan? Move forward dua kali coba. Itu kayak harus maju. Harus ada apa? Gimana cara kacik kelihatnya ya? Harus maju dua kali ya biar sampai ke itunya shape-nya ya. Jadi Arkan harus drag ya move forward-nya ke kanan dua. Jadi di kan ada block sama ada workspace. Arkan drag dari block ke workspace move forward-nya dua. Jadi nanti dia maju dua kali. Bisa kan? Arkan kemana? Arkan putus. Kak Cika ngomong sama siapa barusan? Faris, jadi CryptoPunk itu
dia bikinnya pakai algoritma tahu nggak? Jadi dia kayak bikin ya gitu kayak bikin gambarnya di generate gitu. Gimana ya bisa gitu ya? Gak ngerti. Bisa kan. Nah, gimana coba kalau kalau random nggak mungkin. Tapi kalau misalnya pakai algoritma maksudnya ngebedain muka sama rambut sama apa gimana? Harus ada basisnya nggak? Ya, ya ya kan ada basisnya tuh sih di random aja sisa atributnya gitu kan. Oh gitu. Bisa juga ya, lucu juga ya, tapi susah deh pasti pakai Copilot. Parah, aku lili. Bikin aja itunya apa jenis-jenisnya nanti kan tinggal digabung-gabungnya. Gitu ya, bisa ya. Lucu juga loh, pengen bikin loh Kak Cika, tapi takut terlalu susah. Tapi berarti katakan misalnya ini dia bikin matanya ada 5 jenis terus itu. Oh. Terus nanti tinggal di random aja yang ya. Mana. Ya. Oh, enggak di random per bit ya berarti ya? Oh sih benar juga. Ya, kalau per bit enggak mungkin, berarti per itu ya, per region ya, misalnya mata, rambut. Arkan gimana? Bisa enggak? Kak Jika enggak bisa lihat layarnya jadi gimana ya caranya ya? Masih taunya. Aku enggak ngerti. Gimana? Gimana Faris caranya? Ini kameraku nge-bug. Kameranya nge-bug. Taruh gimana cara aja ya? Coba-coba. Jadi udah kebuka belum Minecraft-nya? Apa namanya? Belum, tadi aku kepencet lift. Oke, okay. Coba buka sekarang. Lagi coba. Oh, link-nya coba ya, yang ya link-nya. Tat. Kan Alfattan baru join lagi. Ini link-nya kan buka coba. Oke, Hanif ngebut loh dia. Oke, gak apa-apa nanti kecekat tanda. Dah. Udah, ayo dibuka kan? Dah. Nah, kalau udah, di situ ada videonya kan, mau nonton dulu nggak? Mau lihat dulu nggak? Nah, kalau nggak, misalnya, Arkan kan udah lihat ya di situ ada si tokohnya kan, terus ada itu domba ya, ada domba. Nah, tapi kalau Arkan play, dia tuh cuman maju sekali kan ya. Nah, tujuannya mau sampai ke si domba itu, jadi Arkan mesti nambahin majunya satu lagi. Oke. Nah, majunya tuh di drag dari kiri ke kanan kan, ada itunya, ada bloknya. Bisa. Ya. Nah di situ pintar. Di situ tuh selalu ada itunya kan, selalu ada apa namanya, selalu ada petunjuknya. Jadi Arkan lihat aja petunjuknya gimana. Ntar ya, backgroundnya. Pun salah pencet. Bisa dibilang lah ya. Dulu ya. Nah, terus destroy. Oke. Bisa deh. Pintar deh. Oh, boleh lanjut. Ini ada domba. Sekarang apa? Sekarang kalau nggak salah ada dua ya? Iya, dombanya. Dombanya ada dua. Dan here. Nanti ada belok ya. Jadi udah nyukur yang satu, belok dulu. Terus moving. Terus shear. Iya benar, shear. Coba, Akna kalau start. Ya ampun. Akna udah bisa belum? Akna kasih tahu Kak Faris. Cam apa itu cam? Ada yang bingung. Cek camnya ya. Ya ampun, kenapa shift-nya nggak mau di shift?
Kamera bukan harusnya itu. Kevnya gak mau gimana kan? Gak mau gimana dia? Dia pas aku kena pukul, bukan dicukur bulunya. Taruh lo coba ya Kak Cika. Kan di yang kedua itu dia tuh harus nyukur satu, udah gitu maju kalau gak salah nyukur iya. Kan. Terus belok kanan, maju lagi, nyukur, bukannya gitu. Iya. Udah bisa kan, udah di drag belok kanannya. Udah. Terus udah maju lagi? Udah maju dua kali. Tapi udah di share, udah dikasih share. Udah. Berhasil enggak? Bentar. Nah, ada suara kayak dipukul. Oh, kalau kayak suara dipukul berarti nabrak. Kebanyakan enggak beloknya? Satu doang sih. Atau itu ada dua bukan? Kayaknya dombanya. Kalau nggak salah maju dua kali belok. Dombanya ada dua kan? Dombanya dua. Yang jadi satu laginya dua. Juga. Oh, betul. Coba, kelupaan nggak dicukur satu lagi? Dua-duanya dicukur. Dua-duanya harus dicukur. Majunya satu kali. Pak, kayak majunya kan? Karena itu dombanya ada dua kan? Kali. Dombanya dua kita kali kan? Dombanya dicukur. Dicukurnya kan? Dua-duanya. Ya, udah. Udah bisa. Udah trilling. Hanif. Sekarang aku harus mukul 3 pohon. Kalau itu udah. Lagi. Dan terus aku harus destroy block. Mana sih? Susah banget. Salah. Coba gimana? Yep. Ampun aku menendang. Terus. Khusus banget. Faiz, gimana udah beli perabotan? Belum Arduino. Sih. Udah ada Oke, berarti sekarang gimana kita? Install Arduino dulu berarti, Is ya? Ambil. Nama pakai Arduino itu nyambunginnya. Nyambunginnya pakai Arduino. Controller, Faris? Pakai Arduino nyambunginnya emang. Iya, kayaknya. Yang kontrolnya bikin sendiri atau enggak? Hanif langsung maze aja. Puzzle di skip. Yang maze. Ya itu. Sip. Nah, lanjutkan. Sebutkan. Oke. M itu apa ya? Error. Dan aku harus. Bisa kan? Tak. Wow. Bad hari ini di pohon. Good morning. Halo. Kok enggak kelihatan itunya ya apa The Simpsons ada. Bad udah pulang. Keren masih di pantai. You turn off life. Keren lagi surfing. Pandang pohon dulu. Masih di mute lagi ya. Tadi kira ya, ini background kita iya. Gimana nih? Ternyata masih di mute. Jangan-jangan masih background-nya doang. Ya udah, cari dulu background pantai. Jadi Okay, aman. Ketika ngeliatin Instagram-nya Ibu, udah kayak nontonin TikTok traveling aja pokoknya itu. TikTok. Keren Kak Cika. Keren, kira-kira tapi, tadi sedih. Mau ngajakin Badi tuh takutnya Badi masih sibuk. Jadi aku main minute kok kayak. Tapi sedih loh Kak Cika, sekarang sedih. Bali sepi enak ya? Nggak terlalu enak sih apa ya. Kayak ambiensnya kurang gitu.
kurang menarik ya. Ya belum lah. Soalnya boleh juga cuma dikit, baru orang aja cuma dikit gitu. Aduh sedih. Ya, soalnya ini apalagi sekarang itu ya, isolasinya lebih lama, jadi orang kayaknya ke Bali cuma seminggu, di isolasinya 10 hari ya, dan weh sebulan. Iya. Buset. Itu aku enggak untung, alhamdulillah. Lokal sih ya soalnya ya kalau Badia. Lokalisasi. Kayu aku udah dua-dua. Udah lokal. Udah bisa kan? Ya tapi, ampun mah. Tapi di swab ya Bad ya berarti ya? Iya di swab antigen. Jadi sebelum berangkat terus setelah rasanya kayak tenggelam. Bad, kalau swab di mana Badi? Aku kalau di Bandung tuh di Bumi kemarin di dekat Setia Budi gitu. Dekat cuci mobil. Oh, oke. Okay. Nanti nanya. 99. Soalnya ibunya Kak Cika mau ke Bali nih kayaknya. Tapi nggak tahu jadi apa enggak. Tapi dia lagi nyari tempat swab. Nanti nanya ke Badi aja ya, sama nanya ke ibu ya. Karena tahu rumah Oke. Ada deket itu enggak? Ada cuci mobil kan Kak Cika? Cuci mobil mana sih yang deket Holland? Ini nih, kan? Setia Budi Supermarket. Setia Budi Supermarket. Terus ke bawah. Oh. Nah, itu ada ini sebelum belokan. Sebelum mana perduaan. Ya? Perduaan. Perduaan Hegar mana ya? Yang bawah itu ya? Iya kan? Bener gak kayaknya sih? Kayaknya perduaannya satu tuh. Satu ke arah Dago atas. Satu lagi ke arah Ciamplas jalan. Itu sebelum perduaan itu. Ada segitiga gitu kan? Iya. Iya yang mau belok ke Secapa bukan? Bad yang mau ke Hegar mana? Bukan belokannya? Kayaknya bukan. Gak tahu sih. Ya pokoknya setiap Budi Supermarket. Oh enggak, bukan. Bukan ke arah puncak situ, bukan. Lurus dulu dikit, baru ada cuci mobil kan. Ada dulu ada Sequoia gitu. Nah itu cuci mobil. Apa namanya setelah. Klinik? Besar banget. Aku ketikin. Coba. Bagus dah itu rapi. Oke, apa? DPR, APD. Orang. Sebelah kanan, sebelah kiri, Bad. Seberangnya Pizza Hut apa bukan sih, dulu kan ada Pizza Hut di situ. Pizza Hut udah lewat. Oh, depannya Rase. Depannya Bu. Depannya Rase. Apa sih? FMT? Rase. Iya sih kayaknya ya, radio itu. Seberang. Pokoknya depan radio kan ada cuci mobil. Nah, abis cuci mobil itu ada tulisannya ada. Oh, sebelum belok ke Siliwangi ya? Iya, sebelum kanan Ciamplas, kiri ke ya. Dago atas gitu kan. Oke. Itu nah itu persis itu bisa buka jam berapa bukanya aku nggak tahu sih kemarin tuh abis Jumatan kan sebelum Jumatan aku bisa 11 gitu itu enak deh nggak usah keluar mobil itu drive thru oke berguna kayak belum mati ntar mak gue berarti lewat situ aja ya yeah. Nice, but thank you. Itu juga ada yang premium gitu, jadi dicor ke hidungnya cuma 2 cm gitu. Ketika nggak berani ya, swab takut. Aku nggak tahu sih bedanya apa. Ini sama ini. Ngeri. Tapi katanya geli aja, tapi nggak sih, Kak Cika nggak pergi-pergi, yang mau pergi-pergi sih mama nih. Bener, makasih ya, Bad. Soalnya lagi nyari mau di mana gitu. Itu deket sih. Lanjut nih. Deket ya, deket banget. Oke. Setia Budi itu di situ ya. Sip. Makasih, Bad. Pada share screen dong. Mana nih? Pada kemana ini? Ntar cek dulu. Adam gimana? Haji gimana? Lancar gak? Ya ampun, itu gimana? Ya kemana ini? Oh, tidak ada screen-nya. Arkan lancar kan? Udah level berapa? Berapa? Aku masih level 4. Oke, pelan-pelan aja lanjutin. Kayaknya Fadlan ke Jawa kemarin. Ke Surabaya. Jogja apa Surabaya sih, Bad? Surabaya kan. Yang Jawa. Yang ada, yang pas itu udah banyak bermain yang habis. Kayaknya pas sekarang masih cuma kabelnya cuma satu joystick, satu button sama kabel dan blackboard ini. Udah. Jadi masing-masing cuma satu doang. Enggak apa-apa. Belum beli kedua. Tapi cukup kan yang kayak joysticknya untuk muter-muter itu. Oke, berarti kasih kecariin itu Faris. Ingetin ya, bantuin.
ngecek ya. Cukur hias. Ya tinggal dirakit aja apa gimana? Iya, tapi kayaknya nginstall dulu Arduino-nya kali ya. Arduino-nya tuh buat apa? Gimana nggak direct ke sistemnya gitu, nggak ke driver? Arduino-nya buat apa ya? Jadi lemot ya. Kita butuh. Oh iya ya, nyambungin ke sini. Langsung gimana, ke kalau USB-nya aja kan, langsung ke sistem input gitu. Oh. Harusnya kan kayak kalau mouse gitu kan, berarti ngirim, langsung ngirim datanya aja. Benar. Tapi gimana taruh? Taruh. Apa kita porting aja? Nggak bisa di porting ya? Berarti carinya gimana? Apa? Link. Ya, masih kebayang kalau begini. Terus gimana dong Faris kalau langsung gak lewat Arduino? Inputnya gimana? Input apanya? Acika tuh kebayangnya lewat Arduino dulu sih, karena kontrolernya kan di situ. Nah, tapi dari Arduino nyambung ke C++-nya itu yang maksudnya. Enggak usah ke itu, kan langsung ke sistem aja ngirim kayak keyboard aja gitu kan. Ada ngirim stroke, ngirim keystroke-nya aja. Reference dong buat Faiz. Yang ini gimana ya kak? Nah nih, coba coba ya. Yang ini kan. Itu kalau kasihkan berarti. Nah itu agak muter-muter dulu kalau kasihkan tuh dibagi dua, jadi ada if. Boleh nggak? Kasihkan cobain ya, udah lupa lagi. Berarti kita butuh left ya. Karena, ini aku repeat until kan. Ini apa ada teman di rumah. Oh, forwardnya dihilangin dulu lagi yang atas. Oh iya benar. Lupa misalnya kan banyak apa, ada banyak jalan. Emang biasanya keliling dulu, taruh kacika lupa deh. Kalau nggak salah ya, gini ya. Oh jadi muter dulu ini, muter ke kiri dulu, terus muter, terus jalan gitu. Pokoknya nggak langsung aja. Pokoknya dia keliling dulu, tapi akhirnya sih dapet juga. Lupa ya, kalau nggak salah gini deh. Coba. Pokoknya dia tuh lebih banyak. Udah level 5. Nice. Lanjutkan. Jangan lupa screenshot ya biar kelihatan progresnya ya buat report ya. Ntar dulu. Kayaknya dia mau klikin dulu. Oh, ngerti. Ngerti nggak nih? Ah, ngerti. Tapi nggak tahu ini jalan nggak ya? Ini sekarang ada warna. Jalan harusnya. Ini jalan. Ini benar nggak sih, Faris? Iya, benar. Benar ya? Oke. Okay. Akhirnya dia dipaksa ke kiri kan, terus nanti kalau udah ke kiri lah nyasar dulu kan. Bisa bisa ya. Coba. Ini maksudnya apa yang warna pink? Yang warna pink itu perulangan kan. Jadi bisa ya? Sip. Lanjut nih. Next-nya yang itu berarti yang burung. Kan ada warna pink. Pink itu buat ya oke aja nanti ke burung. Yang burung. Di okein aja. Kalau ada yang berulang, nama Arkan dimasukin ke yang warna pink supaya nggak usah nyebut. Yang kedua. Ini gimana? Yang habis ini. Tadi udah. Easy. Ya, selanjutnya yang burung. Nah, yang burung back. Tadi lah. Back. Ada yang burung. Ini aku bisa pilih. Back dulu. Tadi ada yang burung. Nah ini. Ya. Aku pilih rumah yang mana ya? Oh ini. Nah kalau itu diganti arahnya. Itu. Heart aja diganti. Oke. Di angkanya. Enggak, ganti aja. Ini ya berarti ya. Tar, kacika. Kiri juga bisa sih. Ya, kacika juga nyari itu taruh. Ini. 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 Ini.
Ini namanya David. Ini bonekanya. Ya ampun, ampun. Salah, salah, salah. Apa? Jika sampai ngelihat yang drum rolling. Ada banyak di sana, Mas. Ampun, Set. Oke, tapi kita pakainya yang coding. Wih, tapi nyambungin. Tapi interfacing dari kontrolnya ke kodenya gimana ya Faris ya? Arkacik, apa? Kan ini kan yang Faris kasih kan ya langsung ke interrupt-nya ya. Maksudnya ke kayak langsung ya ke interrupt lah kayak keyboard gitu ya. Tapi gimana nyambungin itu ke si codingnya? Itu kan masuknya ke sistem, jadi OS yang handle. Langsung OS yang handle. Oh, langsung ini tinggal minta keystroke dari OS aja. Oke. Jadi sekarang Faiz nyobain dulu ini ya. Salah. Oke, yes. Bentar. Apa sih? Ngelag-ngelag. Kenapa nge-lag kan? Nge-lag katanya. Ini lagi sih. Ini. Oh. Ini easy banget. Aku biasanya problem. Oh, muter-muter dulu. Cek dulu. Ayo cek dulu, Faiz. Nanti bingung tanya. Bisa, Faiz. Kita cek dua. Yang lain gimana? Bad, hari ini kita bikin apa, Bad? Bisa, Faiz. Kampanye udah pada selesai. Ya, kan begitu, Faiz. Hari ini yang daftar banyak nggak, Bad? Tahu. Wut, apa Kang? Bentar, Adek. Bentar ya, Adek, aku manggil. Ya, tuh dipanggil Abang. Tanya. Pada kemana nih ya? Mana aman gak sih? Tanya saya. Ya ini. Ada Mas yang kemarin. Disuruh bikin Minecraft. Lompat-lompat yang kemarin. Muter-muter. Ya, Wira mana? Belajar komputer. Ya. Baru nyambung lagi. Karena ada mana-mana belum muncul. Ada mainan tuh. Ya, lagi main. Coding kayak buka main. Nanti ada nether wall juga. Ini sakit banget. Ada si Kecika satu. Tapi biasanya aku main Minecraft di mode FPS loh. Gimana, Bat? Ada satu orang, tapi buat yang tanggal 11. Oke, malam ini tuh harusnya... Minecraft mode FPS. Lanjut yang itu ya, Bat, ya? Lalu ya? Jangan ganggu aku dong. Iya.
Tapi Kak Cika kayaknya hari ini nggak ikut ya. Oke. Puasan kemarin nggak sih? Sekarang. Gimana ya yang di luar? Sudah selesai. Sekarang 5:07. Oke, good. Lanjutkan. Adam, gimana Adam? Adam sekarang kan lagi bikin button ya. Udah beli. Ya ampun. Kak Cika, coding Kak Cika di mana? Ya ampun. Adik saya nih lagi main. Adik saya. Jangan di sini lah kan. Tolong. Ini kenapa gak tahu? Tadi kan jalan ke sana apa kan Adam. Oh, ini kemarin aku udah tambahin kan Instagram. Merah apa, Bat? Bentar, ini kayaknya masih oh, enggak bisa dibuka. Bentar, Bu. Bentar, Kak Cika. Mungkin plugin-nya habis. Kenapa, Dam? Button Kak Cika kok jadi enggak jalan ya? Kenapa, Dam? Dam, tanya Kak Fari coba. Ukurannya. Oh, ukuran batunya. Betul. Oh, si plugin itunya habis ketika plugin Instagram. Gimana? Diperpanjang atau harus bayar, Bat? Ya, tinggal tambahin aja. Height sama dengan berapa? Height sama dengan berapa? Bayar sih, kayaknya berbayar. Height, Dam. Aku cari yang gratis aja. H-E-I-E-G-T. Atau oh, mencari yang... Ada maksimalnya 200 views. Oh, gitu? Sama dengan oh, iya, halo. Ah. Hebat. Dam, sama dengan height-nya misalnya berapa? Coba, yaudah, remove 10, aja. Gitu. Ini menikirnya susah-susah amat. Susah kan? Iya, yang mode FPS mah gampang. Oh iya, Adam komanya kurang. Nah coba, jadi nggak. Itu teksnya belum ada. Oh iya, belum pakai teks ya. Teksnya belum ada, Adam. Ada muncul nggak? Nggak muncul? Oh ada. Oh iya, itu belum ada teksnya. Ini bisa bener tinggal hide sama wait. Laptop aku tuh biasanya tuh ada yang putus. Makanya. Tapi ini bisa di zoom, kok bisa di zoom? Oke. Ini cepat banget tumbuhnya. Arkan udah berhasil belum bikin yang pakai block pinknya udah bisa? Aku level 7 dan aku lagi nanam. Oh yang nanam. Itu pakai yang pink juga buat ngulang kan itu. Ya. Ini 6 kali ya nanamnya. Ada telepon masuk dan ini apa ibu? Dan ini gimana kok? Gimana kok? Adam gimana Adam? Kita coba sambil ngecek. Ya, Adam lagi berbatan tadi. Itu siapa? Maju. Ini ada nanya. Itu siapa? Ini aku lagi les. Yes. Aku bisa lempar yang ini. Kenapa? Oh my God. Ada coba. Aku biasanya main Roblox atau main Minecraft. Metaverse. Roblox juga bisa sih, coding di Roblox juga bisa. Emang.
Baru tahu. Oh ya. Oke, lanjut dulu coba. Sebenarnya apa ya perbedaan sama dia kayak Roblox gitu? Kenapa, Bat? Enggak, bedanya kayak metaverse sama Roblox gitu atau apa? Enggak, sama-sama pakai currency kan. Currency itu bisa dibeli pakai uang asli kan. Iya sih. Ya, kurang lebih mirip lah. Enggak, bedanya apa gitu? Secara... Apa metaverse itu kan sebenarnya juga interaksinya sama misalnya apa ya? Kalau misalnya Minecraft gitu kan, ya apa Minecraft atau Roblox atau apapun lah, itu kan kayak kita hidup di dalam si worldnya dia kan. Tapi kalau metaverse mah kayaknya kalau kata kecil kan interaksinya juga beda. Misalnya ada bank juga kan, misalnya interaksinya di dalam metaverse beda, verifikasi juga beda gitu. Di Roblox apa? Tuh bisa apa voice iya, chat gitu uangnya lah. Kan maksudnya kita bisa exchange uang beneran buat beli apa gitu di ini, tapi ya sama aja lah sama. Kecuali Roblox bisa bedanya jual, pakai VR. Terus diganti apa? Jadi uang beneran di dunia nyata gitu. Ya udah pakai cryptocurrency aja lah metaverse. Tapi kan ya Roblox juga apa ya, misalnya jualan skin aja di CS gitu. Itu kan juga bisa dijual jadi uang beneran. Bisa ya? Bisa juga sih. Tapi kan kalau Roblox kayaknya belum ada creeper, tolong ada creeper. Baru token, ya. Itu baru token kan, belum bukan belum currency. Ini lagi. Gimana caranya? Iya. Ya kan. Dan aku takut meledak. Apa meledak? Bukan meledak kali. Apa sih kok lagi nanam tiba-tiba meledak sih kan? Ada creeper kan. Oh. Ada creeper. Ini aku level 8. Ya itu harus enggak boleh kena creeper. Pokoknya melipir jangan sampai kena creeper. Oh my god, salah. Kalau aku meledak ntar aku Thank you bro. Di Roblox tuh Move forward. Turn life. Bro. Cuman yang Kak Cika ngerandom ya, nanam polisi. Oh, susah banget. Sama Y-nya. Berarti pakai import random. Pilihanku tak tepat ya. Baik, kita tambahin random ya. Random integer coba ya. Kalau gini kan. Sama dengan coba aku mau meledak ya. Malah pengen meledak ya. Iya sama dengan. Let's go meledak. Sampai 100. Cuma kalau misalnya orang itu luar. Tapi kalau mati ya hoki. Oh bisa tuh, ada yang pakai random aja benar, tapi jelek. Oi, ntar gimana ya biar nggak timpaan ya Faris ya? Banyak. Batonnya kalau di random tuh jadi pada tabrakan gitu. Itu di pack aja, jangan di polis. Oh. Atau
di pack atau misalnya dikasih region masing-masing misalnya. Itu siapa namanya? Ya ampun. Nanti Adam coba aja tapi nggak apa-apa nanti kita sempurnakan. Di situ berarti satu, di sini satu, di sini satu. Run. Udar. Creepernya mati kita nggak bisa. Run lagi. Ya. Tapi packnya ditaruh di mana ya biar nggak timpaan? Nya? Pas ngeplace. Packnya ditaruh di mana? Packnya taruh di mana setelah ngeplace ya? Lupa Kak Cika di titik pack gitu aja apa di bawahnya? Gitu ya? Ya udah gitu. Kita pack dulu. Biar tim. Aku gak ngerti pak. Gak bisa ngepack. Aduh. Mending aku lihat aja. Ini diminum bu. Button satu pack. Ini bu diminum. Oke. Button dua pack. Dan 3 pack. Bisa bener. Tapi dia ngamuk. Oh ini salah. Bisa. Oke. Ada mau bisa belum ngerandom? Kok malah rapi sih? Faris kalau kita mau nambahin itu gimana sih? Seed. Seed apa? Seed buat random tuh enggak usah di. Random kan udah ada seed-nya otomatis. Enggak usah otomatis ya. Kok barusan di run rapi tahu enggak? Ini belum ada randomnya. Oh, iya itu Instagram-nya. Iri. Ada. Ya, ada mah. Sebelumnya ternyata udah harus bayar gitu dulu. Faris kalau di-pack jadi rapi. Kalau enggak di-pack nimpa-nimpa gimana jadinya? Ya, aku mau cari. Ya dicek aja kalau collision bikin baru lagi. Enggak deh, Kak Cika salah. Ini barusan ini enggak belum di set deh randomnya. Maksudnya ini sama dengan nin variabel. Tapi benar Bu, ada yang ke Instagram ya Bu. GND S ini maksudnya apa nih? Anda coba ya. Ini aku cobain dulu langsung itu mau kayak dapetin koordinatnya. Nanti maksud tulisan apa? Oke. Kan di itu ada ground kayaknya ya plus 5 V VLX VRI sama SW switch. Oke. Itu masing-masing dimasukin kemana? Nah dulu. Udah install Arduino-nya udah bisa. Udah diinstall. Udah jalan ya maksudnya. Cobain dulu tes dulu aja. Aku belum cobain. Coba bling dulu, bling nyala enggak? Coba mulai. Coba bikinnya gimana sih? Ada. Ini dulu, cobain ini dulu. Mana? Apa namanya? Mi, Abi tanya Mimi mau bakso. Ya.
Masih gak pernah belajar. Berapa, Faris? Spin. Lin. Buat ini. Belum kenapa, Faris? Bajir. Nggak lagi nyobain. Wah, serius. Tunggu. Faris, cobain ini. Dulu nggak usah pakai LED. Mau ini kali kecil ya, hari bisa ini website. Yuk. Kayaknya yang lama agak aneh banget. Kenapa aneh? Kayak nggak jelas gitu. Tiba-tiba kenapa ada ini? Video dua ini. Mana terus nggak lepas gitu. Ini apa? Oh siap, berada ada. Random gitu. Oke. Okay. Jadi tiba-tiba gimana? Ada apa nih? Logonya muter-muter gitu. Yang mana sih ini? Yang mana? Yang pavilion apa yang genduk nih? Itu the pavilion. Wih. Padahal udah bagus sih. Mau dirubah. Boleh sih, cuman agak aneh gitu. Ya, tuh boleh juga sih. Atau minimal video ini lah. Apa ya? Kayak wah, dia gak lepas gitu, jadi kayak, aduh, agak sakit ngeliat. Share screen itu banget. Apa ya? Kak Cika tuh gak bisa buka pavilion sih? Hah? Masih? Baksa dulu. Aduh, gak bisa internet gue. Kok gak bisa ya? Apakah kelamaan apa gimana? Apa ganti ya? Jadi pakai WooCommerce, pakai WordPress. Jangan-jangan. Wix. Enggak, Squarespace. Mau diganti jadi apa jadinya? Jadi pakai Squarespace biar desainnya izin. Okay. Tapi mahal ya. Berapa? Pasti lebih mahal dari bikin dari HTML. Tapi bagus sih. Ya price-nya bro. Price-nya berapa coba lihat lah. Jangan skip. Harga mana itu? Too bad. Mbak. Suruh bikin website dulu. Coba share screen ya, Bart, biar Kak Cika bisa lihat taruh. Ini tuh coba ngecek. Adam lagi bikin teh Hanif gimana? Faiz gimana Faiz? Erak ya. Faiz kok nggak kelihatan layar? Bisa nggak ngebeli? Oh mau langsung? Faiz udah langsung masuk joystick. Oh, oke udah. Mana? Ini Faiz lagi share screen. Dingin, $12 per bulan. Dingin banget, Bu. Berapa ini?
12.000. Gila. Gini dong. Tapi jelek sih kalau Wix itu. Bad, di situ dingin nggak, Bad? Ya, murah sih. Kenapa? Di situ dingin nggak? Kacika pengen bawa selimut tau dingin di sini. Kayaknya Kacika duduk di luar deh, jadi dingin. Gila, dingin aku banget. Santuy sih. Dingin tau, ih. Kacika pakai selimut ya, liatin tuh. Lucil, chilly, it's so cold, man. Ya, dingin banget ya, kita berselimut. Berselimut. Oke, okay, is langsung aja hajar langsung gini Faris. Apa? Mau dicobain langsung dulu ke itu dapetin X sama Y value-nya. Masukin dong sama dia. Apalah sikat. Ini bisa output ke sistem kan? Dari sini. Where's the $12 itu berarti satu per month $12 berarti berapa? Tinggi kok sepi ya? 169.000. Ini mana? 174.000. Berapa itu sebulan? Sebulan. 174.000 sebulan. Tapi murah kalau udah ada domain, udah ada hostingnya ini kan, SSL. Mm-mm. Enak lah itu. Ih, nah, udah ada habis. SSL. Kak Cika aja belum pakai SSL. Oi, ya Farisnya belum sempat kita. Itunya harus update OS-nya dulu. Iya, OS-nya belum diupdate ya. Waktu itu belum sempat. Apa aja? Coba-coba, Bud. Pengen lihat dong apa aja. Yang paling murah. Template, contributors, mobile, optimize website, customer support, website metric. Extension-nya apa ya? Profesional email from Google enggak? Oke juga loh ini. Ya ini mau marketing gini mah enggak usah. Commerce gini ngapain. Yang penting ininya aja. Duh dapet domain setahun doang sih. Domain sama SSL tuh yang terpenting. Unlimited bandwidth and storage loh, Bad. Sama itu yang penting lagi. Kayak metrik-metrik sama statistiknya kan juga perlu. Kontributor cuma boleh dua. Oh, ada. Max. Mantap juga. Apa ini? Sekarang apa berapa? Ya? Sekarang si panel berapa? Mas populer yes, berapa? Panel keywords. Gedung cyber kebakaran banyak service yang nggak jalan ya sekarang ya? Gedung apa? Gedung itu udah di backup kan kayak itu betul. Harusnya ada backupnya sih Faris. Ngeri deh lihat itunya apa? Ya kalau kebakarannya mah udah jelas ngeri sih. Tapi kan si router segala macamnya kan disemprot sama pemadam kebakaran kan. Jadi wah rusak semua, basah semua. Rest in peace. Berarti ada Bitcoin hilang dong. yang sekarang yang mana programnya Bad? Ininya format. Sekarang itu apa ya? Ini ada yang 14.000. Murah tahu 14.500? Gila. Sebulan itu berapa? Sebulan. Sebulan. Bisa beli cimol 3 giga. 14.500 per bulan, Bad? Sumpah. Iya. Tapi domainnya belum ada. Oh iya, belum tahu domain. Iya, domain. Domainnya yang .xyz. Tapi disnya 3 giga, bandwidth unlimited, core CPU oh, semua diskon dari 24 ke sih, Kak. Aduh, ini kalau pakai yang ini. Ya udah pakai ini aja, Kak Cika. Setahun cuman... Oh, 200 kurang. Setahun cuma 200. 294. Itu kan 24.000, tadi kan 14.000. Mandoratus. Beli domainnya aja berapa? Server. Oh, ya ini mungkin ini buat bulan pertama atau tahun pertama. Iya. Dan setiap bulan nolnya nambah. Weh. Tong. Depan-depan ketawa-ketawa. Atau kursnya beda pas bulan berikutnya. Ya. Ini mah sama kayak Squarespace sebulan. Pars.
Ya tapi cuma server doang kan itu nggak ada apa-apa. Iya emang. Tapi Squarespace udah ya kalau bosan bisa ganti template lah gitu. Easy peasy. Oh ini kita nggak bisa gitu kalau kalau di sini. Belum ada SSL nih itu kata SSL-nya harus beli lagi. Iya benar belum ada SSL-nya di sini. Iya pasti. Posting mulai. Jadi gimana bro mau pindah jadi? Pengen sih cuma agak kurang mahal kurang murah. Kurang murah. Ah ini nih lengkapnya ada RAM. RAM 600. Kalau nggak terlalu sekarang banyak murah. Kalau nggak terlalu banyak ini sih. Traffic ya nggak apa-apa juga sih. Domain. Arkan kemana ya Arkan? Ada. Ada. Oke siap. Oke ada lanjut lagi ya. Jika sambil klik. Ayo sudah bisa itu. Sudah ke print. Ini sudah kelihatan nggak serial printnya? Apa lagi? Jadi susah. Iya. Murah. Yang beri. Domainnya ini 186.000 setahun. Mas berapa? 160 berapa ribu? 168. Pakai kalau pakai XYZ 168. 186. 106. Quick is ininya, hostingnya yang ini. 14.500 sebulan. Kalau tambahin SSL jadi berapa coba itu? SSL. Ini. Sudah nyari serial port. Ini maksudnya apa? SSL gratis. Oh itu serialnya yang mana? 115. Ini yang apa? Coba di tools, coba ke tools. Nah, jadi di berapa total ban? Coba cancel, cancel. Coba cancel dulu. Cancel. Di tools pilih serial. Tools. Port itu port. Enggak port port. Enggak bawah bawahnya. Oh. Nah, itu. Itu yang mana? Nyoloknya ke yang mana Arduino-nya? Ya. Ke kom berapa? Arduino. Itu kedetek. Portnya ha, portnya udah kebaca belum? Coba dicek di ini device manager coba. Device manager mana-mana. Di ini apa? Enggak, di Windows-nya. Buka device manager. Coba. Udah nyala di nya klap clip nyala. Ya dicek itu port berapa. Cari aja di open buka aplikasi. Saya ya. Search device manager. Device manager. Cari Arduino. Ya, oh. Kita lihat ini port coba port. Nah, segini kan. Coba dibuka. Dibuka. Sebulan. Itu Bluetooth semua. Iya. Kom 3 berarti kom 3. Yang mana? Kom 3 berarti. Oke. Okay. Enggak. Tahun ya. Segitu. Bulan cuma 30.000. Saya. Enggak ada hosting sama domain. Kak Cika hosting di Dewa Web. Bulan, tapi belum sama SSL. Berapa bulan? 195. Kodenya masih lebih 30.000. 30. Kalau pakai SSL jadi 140. Gila sih. Jadi gimana bar kita mau ambil yang mana bar? Ini Squarespace sih mahal. Kenapa ya? Error while uploading the error apa? Mana? Compiling kayaknya. Uploading. Kenapa?
coding the sketch. Bulan kalau pakai SSL ya, 40.000 sebulan. Coba di nyalakannya diulang lagi. Cabut di sini kerami. Kok ini enggak bisa ngecas sih? Dicabut. Dicoba lagi. Kan Amir kegedean ya. Faiz Hamas. Hamas apa kabar Hamas? Agna lagi apa Wira mana? Ini lagi deh. Kemana ya Tim ya? Oh, Raihan enggak mana? Ini emang kerasnya sudah pegang. Keras atau enggak? Get you. Enggak, ini tuh harus sampai masuk. Nih, kok di-charge. Gimana, Kan? Bisa di-charge nggak, Kan? Oh, di form 12. Habis baterainya. Form 12. Arduino Uno. Nah, masih dong, merah kalau itu. Atau 76347 bagi 12, 39.000. Apa ya? Masih merah kalau itu. Itu kayak lebih murah dari bayar Spotify sebulan ya? Betul. Kan ya? Benar-benar sebulan 9 beda 10.000. Aduh gila itu. Oh, udah itu sih Kak, itu asik juga hosting domain SSL udah kacik. Tapi domainnya kayak gini. Bagus sih, keren gitu. Kamu benar enggak sih nyebutnya? Tapi XYZ441M. Tapi XYZ bad. Iya. .store nih bagus. .biz kok boleh? Kok murah ya bisnya? .website ini sembilan puluh 99 sen atau .site easy. Coba. Bami. Beneran nih? Apa ini bulan pertama ini? Kegedean iya. Use the promo code. Tuh, X441M. Ada di Tokopedia. Coba. Apa mau cari apa? Namanya apa? B. Kegedean. Lagi.com. Bukan, bro. Ini aman nggak, aman nggak? Coba kan pada Hanif level 9 udah kritis. Adam, akan gimana kan? Level 8 susah banget. Oke, level 8 tuh yang mana sih yang ngelewatin lava bukan ya? Mana ya Farisa inget nggak? Yang level 8 tuh yang itu tuh yang ini katanya udah done uploading tapi kok nggak muncul ya? Lihat di serial printnya muncul nggak? Is? Udah ada Arduino Uno. Dan uploading udah. Tapi nggak muncul. Oh, ini works lebih murah, cuma $4 sebulan. Oh ya, berarti belum nyambung. Tapi baru nih di toolsnya ini, wordnya udah form Arduino Uno. Oh benar-benar itu udah benar tuh. Arduino Uno. Dari apa? Dia nggak baca berarti ya? Analog grid. Oh wait. D-nya udah. Casan yang itu kita cuma. Inputnya analog grid, Xpin udah. Input kan? Move forward. Oh, serial print. X sama dengan X file, Y sama dengan Y file, S sama dengan S file sama dengan S. Okay. Antar lu S file ya. Analog file. Katanya move forward. Kok Timmy baru masuk sip. Okay, good.
Bentar ya, Al. Faris, ini kenapa nggak kebaca ya? Apa? Faris. Ini portnya tadi ada banyak. Udah, portnya ada betul. Udah, kom 3. Udah, eh, oh, ada 12. Kom Arduino. Coba coba lagi. Tadi uploadnya masih error. Coding ini. Ntar dulu, ntar dulu. Misalnya yang monitor itu apa? Itu nah, yang ini, ya itu. Klik ya, ya di situ. Oh, nanti iya, keluarnya di situ. Harusnya di situ muncul. Oh, tadi belum dicek. Enggak, tadi uploadnya belum bisa. Belum muncul. Itu belum, uploadnya masih belum selesai. Masih uploading. Mama. Sama itu udah masuk. Udah rusak lagi ininya. Enggak. Richard. Tuh. Kamu sih. Kabarin Kak Cika ya. Good morning team, jangan lupa kirim screenshot. Satu, ini kenapa tuh? Did not respond to comment. Huh? Nah, apa ya? Kayaknya error uploadnya Kak. Kabelnya atau apa? Oh ini apa? Oh iya salah salah. Salah. Oh iya kabar. Bon ya internetnya. Aduh, aduh. Ini mau sekarang kita pakai ini. Oh, dan uploading. Bisa. Oh. Ah, itu dia. Oh, ini dia udah. Asik, udah. Itu udah digerak-gerakin kebaca. Iya, ya, ini digerakin itu lihat. Nice. Good, good. Ya, udah. Oh, nice. Udah. Nah, di send ke OS-nya aja itu gimana dari situ. S itu kan spin ya. Enggak, dari Arduino-nya ngirim data ke OS-nya. Kan ini ini kan kalau gini kan X ya. Yeah. Kalau ke atas apa berarti? Ke atas. Berhasil. Berhasil kan coba lihat tuh. S caranya, itu tuh sebagai apa ya? Oh gitu. Digital. Cuman caranya Kak Cika lihat keberhasilan Arkan dong kalau begini mah. Terus aku disuruh mining. Nah, mining. Mining kan tinggal itu aja. Kalau nggak salah miningnya sambil nyalain torch ya. Sambil nyalain torch nggak sih? Hai, jangan menyerah Hanif. Berarti rutenya gini enggak sih Nif? Oh, wait ya. Rutenya berarti kan ke sini dulu. Ribet sih ya pasti. Ngatur-ngaturnya ke sini, udah gitu ke sini. Eh, sorry. Ya Nif. Ke sini berarti. Terus balik lagi ke sini. Terus ke sini. Berarti 4 if. Ah, susah. Nice. Tep. Good. Nah, beloknya nih yang susah ya. Yang apa? Ini kan else doang. Kenapa dia kena juga? Nah, mana? S-pin kan switch pin ya. Di tutorialnya kayak yang harus bagian nomor 2. Itunya overlap tuh yang. Coba ulang-ulang. Harus ada yang sepasang ada X sama Y-nya deh kayaknya.
Ya itu kan. Ya kan ada X-Pin sama Y-Pin. X-Pinnya itu tengah-tengah atau apa sih? Terus nih Kak Cika ngomong X-nya ada X-nya. Ini pada X-nya Pak Is nih. Nif, kalau Kak Cika sih does not have warm-nya cuma dipakai sekali. Biaran lagi coba. Jadi biar Y-nya nggak kepake nih, bisa nggak ya kayak gitu? Berarti kan yang ini. Nah ini dari atas biar nggak bingung. Jadi ininya di set dulu 180. Baru nanti kondisinya di set. Berarti ini gini enggak, kan? Enggak, ini urutin dulu biar gampang. Coba. Jadi dari atas sampai bawah. Pakai S ya. Jadi Kak Cika enggak pakai ini. Wow. Jadi yang 180-nya ditukar di nomor 1. Jadi yang biar berurutan biar gampang. 2. Nah, ini Kak Cika pakainya ini kali. Enggak usah pakai Y. Nah, ini kan soalnya kalau yang does not have warm ini kan kondisi selama dia nggak punya apa ulatnya kan, jadi biar nggak bentrok, biar nggak kena ini lagi, biar nggak jalan lagi programming ini. Oh iya, bisa juga. Oke. Berarti oke, pakai itu ya. Tapi gimana dong pas belok? Nih, nah. Elsa kenapa tadi jalan waktu ini? Kan begini nih, Kak. Oke. Okay. Kan ada begini. Ntar ada 20. Terus kesini. Jalan. Ini udah nih, udah nggak kepake lagi kalau udah warm kan. Terus naik kan. Ini udah else nggak ada program. Ini kenapa jalan? Kan karena ada itu. Karena Y-nya lebih dari ini. Tambahin N lagi, tambahin N. X-nya belum bisa. X berarti ya? Tambahin N. Tambahin N, tambahin X. X lebih kecil juga. Dari berapa? X lebih besar. X lebih besar dari... Dari 20 ya? Oke, saya ingin tanya cara keseluruhan kalau mau program ini tidak bisa nggak? Berhasil lagi. Atau nggak akan belok kan? Dia? Kan? Headingin jangan 90, coba agak belok dikit menegur. Biar dia belok. Dulu. Dan aku ada di lava. Juli. Ini salah nyebrang ya. Oke. Kan nanti harus dapat sertifikat dari situ, dari Minecraft-nya ya, kalau selesai. Yang ada nah, tulisan apa ini? Biarin tadi udah bener. Udah dipakai belum blok yang pink-nya dipakai nggak? Oh. 10. Oh iya, ini jangan dipakai, soalnya dia bakal turun lagi kan. Oh iya. Bener. Benar. Tepat. Nice. Ini aja berarti ya. Berarti does not have form ke situ. X-nya lebih dari 20. Hampir aja jatuh ke lava. Jadi jangan 20, itunya di 40. Oh iya benar. How is it going? Pakainya kan WSD ya. Masih ke directional keys-nya. Jadi berhasil lagi lah masuk. Oke. Adam share screen enggak? Yuk lanjut, Dok. Oh, Adam ngomong random ya?
gini Dam, kalau mengerandong mereka jika gini. Tapi ini masih timpaan ya, soalnya kalau di pack dia jadi rapi, Faris. Gimana caranya? Ntar, ini Kak Cika kasih ke Adam. Tunggu Dam. Tahan, tahan module. Oke. Nah, gini, tapi ini masih timpaan. Ntar. Ada di chat ya, Adam? Di WhatsApp ya? Oke. Okay. Ini dingin lah ya. Overlapping. Adam. Itu dikiarkan ya, lucu suaranya. Kok pakai play game ya? Pasti ada sidang. Amat lancar ya? Adam udah bisa, Adam? Tanya kalau itu gimana? Bisa kan? Bentar. Berhasil. Level berapa sekarang? Sekarang level 12. Oke. Okay. Good. Aku harus ngancurin redstone. Redstone. Iya, betul. Redstone. Siapa lagi yang kedinginan? Bart, jadinya beli yang mana? Jadi ganti nggak itunya? Jadi ganti domain atau gimana? Mungkin aku coba dulu yang masih domain saat itu. Aku bikin dulu misalnya bagus, ternyata baru diganti ke gitu. Oh beneran, setuju. Tapi bayar dulu kan, nggak apa-apa lah segitu mah ya. Lain yang gratis tuh ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Yang gratis. Almer masuk, Almer. Oke, Almer masuk.
banyak gini Akna. We are iya apa kita of oh. Kita di itu. Panas. Benar sih level 12 level 13 sekarang. Masa bener kan? Loh, pengen lihat. Ih. Agna gimana? Pengen lihat sih kayak gimana. Oh, Mir. Oh, Mir lanjut. Lagi bikin game kan, Mir? Oke, lagi buka dulu ya. Ini aku lagi buka. Yap. Haris titip bentar. Yeah. Kamu tutup bikin ini, bagian depannya sih tinggal background. Kemarin gambarnya udah. Oh iya, bikin gambar background ya, bilang. Gambarnya udah selesai belum kemarin? Atika tutup jendela dulu dingin. I am back. Coba Adam gimana, aman? Amer lagi bikin background. Akna gimana, Akna? Akna mau nambahin apa lagi? Adam gimana, Adam? Udah keluar kan? Nah, terus? Salah. Kalau misalnya untuk biar bisa di komputernya itu harus pakai kayak misalnya dari Arduino-nya harus kayak atau pakai dari Arduino-nya di itu. Gimana itu? Apa komputernya juga jadi kayak udah kue gitu. Hah? Ya ngirim data ke OS-nya gitu. Tadi berarti kan dia udah ke portnya Arduino ya. Berarti kita sekarang mesti baca dari port Arduino. Tadi tuh kodenya Faiz gimana sih? Coba. Kalau yang Faiz kasih itu. Kan dia nanti. Gitu kan. Ngeluarin ya. Kita ngambilnya di gimana ya? Kalau ngambil port tata-tata. Oh. Apa ini? Ih, dingin ya.
Harus ada itunya sih, harus ada drivernya lagi enggak? Enggak sih kayaknya. Ini kalau kakak coba lihat tuh. Bentar. Kalau cuma ngirim keyboard aja bisa sih, misalnya kalau ini X-nya lebih besar dari berapa, kirim W ke gitu. Oke, ini bisa nggak sih? Ntar ketika kirim W, ini bisa nggak sih? Bejot. Tapi kalau di Arduino nanti kayak ada overlapping nggak? Kayak kalau misalnya ada key gitu, cuma ambil yang satu key doang. Kok gak bisa lebih ya? Aci, aci. Oh ini nih ada joystick. Ini ada contohnya. Mana? Yang Kak Cika kirim apa Faris ada? Nemu? Kak Cika, ini kok aku lagi buatin belum muncul ya? Bukan yang ini, beda lagi. Ini coba. Tapi jadinya ngirimnya ke mouse, jadi gamenya harus baca dari mouse-nya. Guys, berarti. Entar tadi kan mau gitu juga sih. Tatar. Ada enggak bisa keyboard. Coba ini nih, entar. Ini bukan sih Faris, tunggu. Faris sama Faris kita kirim ini. Oh. Ini. Bukan yang itu aja kak, yang contoh dari Arduino-nya langsung itu. Buka game maker-nya, Mer. Nah, oh iya benar. Tunggu. Oke, nak. Halo, tinggal bikin apa, Ana? Ah, oh, udah pergi. Oke. Okay. Siap, siap. Udah dicat aja. Sabani kimi da yo kimi da yo. Kak, saya sudah selesai ya. Soalnya aku lihat yang nemu di tutorial Kak Cika ya. Satu sesi. Oh iya, Zik, bener Zik. Kayak nge-import Arduino-nya ke iPhone terus boleh keluar. Kirim screenshot-nya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Hamas play dulu mas. Ke brain-nya. Oh, habis masuk. Itu udah ada bar. Oh, itunya ya. Eh, lucu. Kalau habis gimana? Kalau habis. Ah, kok barunya bisa pamer? Dia kalau nggak minum, dia BPC-nya habis ya? Iya. Itu barunya pakai itu apa? Barunya itu kayak di draw aja ya, dari start sampai itu. Iya, di biar gitulah, ditaruh di atas. Jadi okay. Di refresh gitu atau gimana sih mas? Atau di draw lagi sih? Ini kan kalau setiap frame ngedraw ulang kan? Iya. Draw lagi. Pakai timer kan ya mas ya? Maksudnya dia berdasarkan timer kan? Apa berkurangnya? Yeah. Yang aja sih gitu ya. Mesti mesai kok. Nah, udah ada. Mungkin. Udah ada. Nextnya mau ditambahin apa? Mas. Udah aja kayaknya ya. Masuk. Yang baru berarti ya. Kalau mau nambahin lagi. Ini punya live. Jadi kalau dia udah habis bepisnya masih punya dua saya bisa nyoba lagi kayak Flappy Bird bisa gitu kalau mau. Tapi terserah Mas kalau sekarang level 14 terakhir. Oke kan. Ya, aku leave dulu ya. Iya, Mas, makasih ya. Udah kasih ke screenshot. Thank you. Oke, okay, baik. Ya, bye-bye. Makasih. Assalamualaikum. Oke, ini sampai sini ya. Oh ya, aku boleh ya, Kak.
masih sampai situ tadi kalau bisa umumnya jangan ya, tersibuk ya, yang tahu ya. Coba kan dulu lah udah selesai eh belum belum oke okay, siapa lagi yang mau dicek kan masih ngerjain ini masih ngerjain Hafiz lanjut Fiz Hanif Hanif gimana nih sampai mana oh udah level 10 ya itu saya ya oh kok tata aku disuruh buat sesuatu tambahin N aja. Tambahin N coba. Buat sesuatu. Ah, buat sesuatu tuh apa aja sebenarnya? Arkan tuh meraktekin yang tadi Arkan udah belajar kayak misalnya bikin apa? Yang level terakhir itu. Level terakhir. Bebas itu mau ngapain aja terserah. Bah, maju mundur. Mau maju, mau mundur, mau muter, mau apa namanya? Destroy. Coba Hanif tambahin oh. N-nya biar ini. Oh, nah. Tambahin N. Yeay. Yeay. Enggak sih, yo. Enggak. Kenapa, yeay? Lucu. Yeay, berhasil? Enggak, katanya. EI. Dan aku mencet run juga dapat tangan. Mer mana Mer? Mer lagi apa Mer? Kok masih gini? Lagi loading. Kok belum kebuka? Aku dapat sertifikat. Tulis dong sertifikat namanya. Coba screenshot kirim ke Kak Cika dong. Bisa nggak? Di WhatsApp aja ya. Di WhatsApp juga boleh, boleh, boleh. Saya berarti kalau gitu yang Adam itu oke, X-nya kan 400, ntar lo, X-nya bisa 450 kali 350. Tentunya ada dulu. 450. 350. Oke. Okay. Dan... Oke. Okay. Oh, nice juga sih. Bisa Adam. Adam lebih ganti gini nih, Kak Cika ganti gini ya. Ntar. Hafiz lagi itu ya. Arkan. Oh. Yeay, Arkan dapet. Oke. Okay. Arkan satu sesi. Berarti udahan ini. Berarti pas selesai ya? Iya kan? Kita mau lanjut kan? Iya, udah. Ketop. Berarti ini. Tunggu kan. Berarti Arkan yang kasih link ya kan? Lihat ya. Laptopnya nggak mau ngecas. Nah itu seru-seruan ya.
Kak Cika kasih di itu ya. Adam, Adam di Kak Cika nambahin taro. Adam mana Adam? Lebih enggak. Salah. Kalau ada oh oke. Okay. Ini kan. Okay. Bisa nggak nih? Wih, udah pas sampai gini, udah banyak. Enggak ya? Oh, udah if does not have form ke situ. Oh, nice. Oke. Okay. Oh, okay. Berarti sekarang aku lagi bikin UI. Nanti yang atas tambahin N-nya juga berarti yang heading 90-nya itu. Ini tambahin kata referis. Tambahin N buat X-nya juga. Biar nggak ke override gitu. Ada. Belum. Ya, maunya angka apa warna? Warna berarti kan tinggal cek aja kalau dia pilih warnanya itu berarti skor gitu, kalau enggak berarti error. Kameraman jadi kak ini udah Nif jadi udah oke coba oke. Oke. Balik ke blok game. Nah, next-nya nanti keterkau ya nanti. Iya. Betul. Kalau Hanif mau lanjut, boleh lanjut. My project is done. Mana Dan? Kamera kok kelihatannya gini, emang nggak ke-share tuh? Udah, your screen are sharing. Enggak, ini masih screen share browsernya. Coba share-nya semuanya. Coba. Browsernya. Jadi Kak Cika nggak bisa lihat pantesan dari tadi. Enggak. Pantesan ini. Coba Mer, share lagi. Re-share lagi screen-nya. New share. And share. Bisa share-nya dimatiin dulu terus share. Share screen-nya semuanya. Then already new share. Nah, udah bisa. Nah, udah kayak gini ya. Dari tadi enggak kelihatan, Mer, Kak Cika bingung. I remastered my lemonade stand. Nice. Now what do I do now? Nah, itu buat apa sekarang? Itu buat background. Ntar dulu Mer, tunggu. Itu kenapa ada dua sih?
Itu mau dihapus satu. Yang ini, nah itu hapus aja Mer. Nah, Amer mau gimana sekarang? Ini mau jadiin background. Udah ini yang backgroundnya aja yang difoto. Alright. Sekarang berarti bikin itunya dong. Bikin tokohnya udah, bikin musuhnya udah belum? Makanannya dulu aja, Mer. Wih, aku bikin musuh. Jadi kayak bikin Batman gitu, Mer. Jadi ada tokohnya, ada makanannya, ada musuhnya. Kayak Batman. Oke, kalau ini tentang musuh-musuhan, I've been mistaken. I just made a lemonade stand. Alright. Ntar kan pipinya gemes banget ya. Ini. Aku nggak ngerti yang. Yang mana? Aku pilih yang maze. Oh, yang maze. Yang puzzle bisa nggak atau terlalu terlalu gampang? Oh, bentar. Iya. I yang ya udahlah puzzle aja. Puzzle dulu. Puzzle tinggal itu loh, kan tinggal nyocok-nyocokin ya misalnya sifatnya kayak gimana. Siput. Ini numpuk banget. Ciri-ciri. Ini. Tempurung itu apa sih? Tempurung itu apa namanya? Ini ya pakai bahasa Indonesia. Snail itu kan kalau itu punya itunya ya, punya rumahnya. Apa sih? Sorry. Keong itu kan ada rumahnya. Iya. Tempurung itu rumahnya. Show. Dan aku menggambar. Cara tulis shark. S H A R K. Okay, let me get back to my Zoom, please. Wih, keren gini, Amer. Dia membawa some sword. Siap, binatang punya kumis. Jangan bilang ini bulu unggas apa? Bulu unggas. Jadi itu ya nanti hati-hati kalau misalnya akan pakai bahasa Indonesia. Nanti beda bulu tuh nanti bulu kucing sama bulu apa tuh di situ? Bulu bebek. Itu kan kalau di bahasa Inggris kan bulu bebek kan feather ya. Kalau kucing kan fur. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia juga suka ketuker bulunya karena sama-sama bulu kan. Nanti di drag aja kita cek lagi kalau salah. Soalnya kalau bahasa Indonesia nggak ada padanannya fur sama feather kan dianggap sama. Bulu unggas dan jangan bebek. Bulu unggas berarti buat bebek ya, benar sih kalau bulu unggas buat bebek. Kalau bulu aja berarti kumis buat kucing. Kumis buat kucing, benar. Lendir tempur. Oke, udah. Lepat blok tidak benar, blok di sana tidak benar. Lah. Cek dulu ada jumlah kakinya belum loh. Oke, Hanif. Oh iya lupa. Kan belum dikasih kaki. Ah ini masih put mah enggak ada kaki. Siput mah enggak ada kaki ya? Ya. Lebah 2. Kucing mah 4. Ih. Bebek 2. Kok hijaunya belum full sih? Ya.
Ada yang ketukar nggak? Bebek 2. Kucing 4. Lebah 2. Lebah berapa? 2. Ih, lebah nggak 2 dong? Berapa? 4. Nggak 4 dong. Kucing 0. Lebah berapa? Ayo, lebah berapa? Ayo. Lebah. Faiz kemana ya? Faiznya satu sesi ya? Oh iya, Faiz juga udah oke. Iya, yeah, sempurna. Udah sempurna, oke, next. Berarti lebah, lebah 6. Lebah 6 kan, bukan 4, bukan 2. Lah, gimana caranya dia punya 6? Emang 6, coba deh nanti kalau ada lebah kita cari. Labirin. Tadi aku udah sampai 4 sih. Udah sampai 4. Ya, dilanjut aja, Mbak. Berarti yang 4. Lanjut, coba. Bikin fungsi kelembatan yang warnanya tertentu. Okay. Oh, ini aku ngerti ya. Ini gimana? Tolong, tolong. Tolong. Random dapat membawa lebih plug repeats. Kalau ngilangin button gimana sih di Python? Di itu apa? Aja di. Di apa? Remove. Remove aja ya. Remove dari parentnya bukan harus ke. Jadi harus di dari TK-nya. Soalnya Adam kan udah bikin random nih. Nah, tengah visibility-nya aja di itu dihilangin. Biar gampang. Apanya? Jadi pas diklik tuh buttonnya pada hilang terus dapat skor gitu dulu baru nanti kita tambahin. Visibility-nya aja dihilangin aja. Oh, jadi iya, visibility-nya dihilangin ya. Visibility itu pakai apa? Jadi aku punya 5 blok tersisa. Aduh. Apa harga? Setrum. Nice. Kok Java? iPhone lah. Benar, guys. Kesetrum. Ya, bisa kesetrum. Dan aku mau ke astronot. Sudah? Astronot is good. Oh, bisa gini. Oh, udah, kalau udah bikin itu, bikin makanannya, Amer. Coba, bentar. Ini bisa nih. Ini aku dari tadi lagi gambar-gambar. So when are we gonna get straight to the thing that we can control? Okay. Itu bikin objek dulu. Bikin objek dulu. Create new object. Nanti button tekan enter. Tuh Amer coba di objek itu sebelah kanan. Oh, tunggu. Nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu ya, di klik kanan aja. Create new object. Di objeknya. Create new object, create new. Di situ klik kanan. Ow. Coba klik kanan. Klik kanan di objeknya. Ini nggak klik kanan. Tunggu. Itu create object. Itu ada objek tuh, sebelah kanan.
bawah itu oh. Ini tadi ke create dulu, create tadi create lagi ke create create terus ke kanan tuh ada objek tuh ini ya ke bawah objek objek nah itu ya klik itu. Oh, hide semua. Yeah, so I can create my object here. Yeah. Okay, no, first I'm gonna create. The first thing I'm gonna create is a sword. Pilih sprite-nya. Pilih sprite-nya. Jadi pilih orang yang tadi udah dibikin. Ini sprites nggak di sprites ini mana orang yang dari yang udah dibikin sebelum itu kok gini sih what did I do how do I get back here back apa just click the object Ada ini gimana? Mana? Bulannya. Bulannya itu bikin lingkaran dulu yang putih terus mundur terus bikin lingkaran hitam. Oh, iya. Okay. Now. Still working on my object. Jadi aku bikin benda aku nih. Iya itu benda. Kan kalau spray itu gambarnya doang ya. Kok. Sekarang aku lagi bikin bendanya. Kan bukan bikin. Enggak kan udah objeknya. Tinggal masukin ke roomnya coba. Masukin ke roomnya objek. Caranya? Itu di room kan ada room. Ini room. Ya dibuka coba itu. Di segitiganya diklik. Biar kebuka. Aku udah pencet room nih. Nah itu segitiganya ada segitiga kan. Oke. Okay. Nah ini nih segitiganya. This one? Nah itu. Okay. Nah, that's my normal one. Aku tuh tadi ini background-nya. Sprite 3. Nah ini sekarang kita bisa masukin objek. Oh ini kegedean sprite-nya. Oh ini. Kegedean berarti gini-gini coba. Coba Almer sekarang bikin sprite baru lagi. Cuma yang kecil aja, jangan yang gede. Bikinnya satu orang aja, satu orang. Oke, time to make one single person. Risa, Risa, Inggris. Time to make a new person. Kan is not defined dah ada di sini. Tunggu di sini bisa kok di sini. Wait, now it's a bit. Oh, Thomas. Gak bisa Emma. Tunggu. Ntar dulu dam, kita masih nyari. Okay, you pull. Oh, this one. Okay, now how do I pull this thing? Fine, I'll make it like this then, a bit. Right. Run.
BTK target destroyed. BTK inter after tactic right. B place. Sudah kan? Oke. Kak Cika, ini cara bikin jadi biasa gimana ya? Biasa gimana? Ini malah jadi bet. Ini malah berubah jadi bet. Gimana belum jadi apa? Ya emang gitu, soalnya kan kecil. Kayak... Ya nggak apa-apa, soalnya emang kecil orang. Oh, I see. Tumben mirip kayak bet. Oke. Elsa can eat bet. Orangnya kecil ya? Oke. Bikin aja yang gede. Sama bikin ke efek main aja kalau mau. Ntar ya, Dam. Kakak Cika pengen putih lagi ya. Ini menu sama menu. Oh iya. Assalamualaikum. Arkan aman akan. Bilang ke Abi. Abi just bisa. Next. Mbak Almer kalau udah. Nomor. Kalau udah kemana?
Kak Cika, saya sudah. Oke. Mana coba Kak Cika lihat, lagi lihat yang punyanya. Oh, bisa. Omer, udah berhasil. Sekarang udah bisa aja. Right ya. Sekarang bikin tembok, Omer. Temboknya kotak aja buat maze-nya. Jadi nanti ada ruangan. Amer taruh kotak-kotak-kotak itu kayak kayak Pac-Man, tahu nggak? Kayak tembok-temboknya. Nanti kita layout. Jadi nanti kebayang nggak? Jadi Amer bikin satu sprite lagi. Satu kotak. Boleh. Sprite-nya bukan bikin di situ, Amer, tapi udah belum sini. Bikin baru lagi, bikin sprite. This is my powerful stickman. Wait. Tunggu. I notice my stick band thing is short. Wait. My legs are very short. I noticed. Dah, cukup. Now, where do I make the maze thingy? Ini bikin sprite baru lagi buat tembok. Ini bikin kotak aja semuanya, warnanya mau sama gitu. Boleh, benar gitu. Misalnya mau kayak I want dikasih tekstur gitu, boleh. Nah, ini terus kasih tekstur apa kayak gitu. Kau udah bikin objek terus ditaruh ke itunya, ke room-nya. Ini sebentar Kak Cika pipis ya, titip bentar. Tunggu ya, Kak Cika putus sebentar. Oke, jadi aku bikin maze aja. Ya, bikin satu temboknya. Bukan maze-nya, satu temboknya ini. Kayak kotak. Temboknya gitu. Nanti maze-nya bikinnya di room-nya ini. Bikin satu temboknya dulu aja. Oke, mau dipolain boleh temboknya. Like this? Boleh. Opening the door and close the door. Open, close. Okay. Cuma item doang aja nggak boleh coba. Coba aku sekarang bikin bagian maze kayak gitunya coba white. Bukan maze-nya, bukan di sini bikinnya. Ini cuma kayak satu temboknya aja. Oh, temboknya? Oke. Okay. Ini saya mau dikasih bentuk-bentuk apa gitu. Buat hiasan kono. Dan gitu. Nah, terus bikin objek lagi coba. Create new object. Di sebelah kanan. Bukan. Yang tadi. Oke, okay, baik. Bukan. Yang tadi ya. Create, ya klik kanan, create new object. Oke. Okay. Nah, bikin objek semuanya dibikin objek, Mer. Terus nanti ntar Kak Cika kasih linknya lagi ya buat tutorial itunya ya. Objek. Objek. Ini ya, Mer, ada di chat ya. Mer tuh. Create new object. Ini objek ini. Okay. Ah, I see. Klik. Terus berarti ini tembok kan? Next coba ke berikutnya. Aku malah yang ini. Salah. Ini. Yang tembok. Lihat kemana? Ini. Ada ini solid berarti. Ini. Udah move. Nah, terus tadi ya orangnya harusnya sprite-nya yang. Okay. Ini sprite. Okay. Coba ya. Nih. Luar biasa sih.
Mantap. Aduh, aneh ini kenapa nggak jalan ya? Tunggu, Faris. This one doesn't work, nggak tahu kenapa. Ah. Ini mungkin padam, tapi nggak. Nah, sekarang baru buat gambar temboknya berarti. Ini. Nah, misalnya mau ini tambahin aja ininya di oke aja. Oh gituin doang. Yang jadi kayak banyak bikin maze-nya pakai gini ya gitu. Oh ganti font-nya. I made the maze. I made the maze. Okay, I'm confused now. Confused, sudah bisa bikin maze-nya. Coba. Sekarang bikin maze-nya aja dulu. Gambar temboknya. Ini drag dari yang objek 2. Nih. Jadi disusun gitu loh. Benar. Gimana cara add lagi ya? Itu di ini. Coba klik Alt. Alt, klik coba. Sambil Alt-nya ditahan coba. Di keyboard ada Alt kan. Apa itu? Ada Alt ya? Ini ditahan. Ditahan sambil diklik coba. Coba. Nah, teman-teman. Nah, gitu. They were running in circles. Wih, keren. Fizz, keren, Fizz. Almost everything is gray. Okay. Okay, ya. Okay, itu lanjut ketika sambil modding yang ada. Gambaran aku kena. B-R-B-R text destroyed. Ini warna ini. The maze-nya. Guys ya udah. Coba lihat ya. Link yang kita kasih Amer. Di situ di tutorial ada cara gimana ngegerakin si tokohnya. Jadi Almer nanti bikin create gitu. Atau gini KCK tunjukin gini. Mer. Almer kan nice. Ini Amer KCK boleh kontrol enggak? Oke. Ada yang nge-hide ya, Farid. Coba ya kan sekarang tokohnya yang mana sih? Yang objek berapa, Mer? Tokohnya itu yang objek 1. Yang... Objek 1. Ini ya. Itu tokohnya. Nah, itu tokohnya berarti. Berarti sekarang kita double klik ke tokohnya kan, si ini kan, si objek ini kan. Nah, berarti nanti Almer di sini nambah add event. Like key down pakai panah aja ya kalau key down-nya key press apa key down ya key press aja deh key press kalau kita press tombol kiri left key and then gitu ya nanti berarti Amer harus coba nih gesernya gimana how do I Tarmer, right now. Sorry, bisa. Ngelag, tunggu ya, ngelag. Nah, kalau ke left berarti, ntar geser dulu. Nah, berarti kita kasih ini Mer, nah, di toolbox-nya ketik move. Terus Almer ambil ya yang ini direction fix.
Ambil yang gerak ke kiri. Jadi diklik aja ke direction ke kiri. Kok nggak ada ya panah kiri? Oh, ada. Kiri. Gitu ya. Terus dikasih speed. Speed tuh yang ini. Ini set speed. Speednya misalnya 5 misalnya gitu ya. Udah itu dia udah bisa gerak ke kiri. Sekarang Amer bisa nggak tambahin buat kanan sama atas bawah bisa nggak? Kayak gitu tadi caranya coba. Bisa nggak? Jadi di geser lagi ke sana. Oh ini kita lagi coba bikin karakter aku gerak ya. Ya udah boleh. Nanti tinggal gitu. Okay, what do I do now? Udah? Kayak tadi yang Kak Cika contohin ke Almer, gimana coba inget nggak? Berarti kasih key press, terus kasih right, udah gitu geser, pilih move-nya ke kanan, kasih speed. Ini cuma nomornya random semuanya. All those are random numbers. Ini left kan berarti harusnya left itu yang direction. Left udah. Nah ini harusnya left berarti. Sabar tunggu. Apa lagi cek ini dulu bentar. Mana? Oh ini right kan? Terus. Balik lagi ke objek coba Mer, coba kacika cek objeknya. Kan ini kan udah ya. Tadi itu kan yang left-nya harusnya left tadi. Let's go to right. Mer, ini left-nya jangan dipindah ke right nanti jadi kebolak. Ntar gesernya susah ngedelay. Klik aja dua kali di situ. Di objek one. Klik dua kali di situnya. Ngelag taruh. Mer coba Amer yang nggak itu deh yang mencet. Ini klik. Nah situ coba. Nah ini directionnya tetap ke kiri Mer. Kan itu kan yang dipencet kiri. Ya matiin yang kanan. Speednya jangan 10, kecepatan 5 aja. Ini ganti. Panik gimana nih? Ini gimana kak? Agak kurang ngerti saya. Aduh, berarti kan dia harus kan gini ya dia start X-nya di 60 kan 60. Start G-nya di 50 kan kita lihat aja di itunya, apa namanya posisinya. Nah kalau ini dijalanin kita kan mau pakai time looping 0-100 nih. Berarti dia mulainya naiknya dari, bentar lo, line start X-nya 40, Y-nya 50, 40, 50, bentar lo, 40, 50, oke, coba. Terus, coba nih kalau di run gimana sih ini? Ngerannya gimana kok nggak bisa dipencet? Oh ini. Nah ini berarti kan kebalikannya nih. Kalau ini ke atas kan, kalau ini kita maunya ke bawah. Jadi posisinya dibalik dari. Ntar ya, kalau ini kan gini ya, liatin. Jadi dia posisinya harus dari atas ke bawah justru.
Kalau yang tangan kanan, nih tangan kanan, tangan kiri sih, gimana ya kita taunya? Pokoknya ini gitu ya, tunggu. Coba. Kan kalau misalnya ini kan, yang ini kan dia geraknya dari sini ke sini kan. Kalau yang ini dia ke bawah gini nih, jadi ada yang dibalik. Kebalikannya. Kebalikannya. Nah kan kalau ini kan gini. Nah ini berarti harus dibalik. Oh gini. Coba. Posisinya belum benar ya? Punya kelebihan, Kak. Apa yang kelebihan? Start. Oh, startnya kelebihan tuh, kata Kak Faris. Tuh, itu nggak pas. Ini. Startnya? Y-nya berarti Y-nya. Ini bener kok 50. Oh, N. N-nya ya, oh. Bukan plus 100, berarti plus 80. 90, 90. Eh, kok nggak pas ya? Kok nggak pas ya? 85. Ih, kok nggak pas juga sih? Eh, oh. Panjangnya ya, kayaknya belum ya. Width-nya 5 sih, benar. Start X-nya 40. Kan ini kalau 0 itu 100. Ini kan pas 0 dia 100-an. Tapi masalahnya geraknya tuh dia line start kan dari 40. Bukan dari 40. Start Y-nya. Lalu. If you want ya pose. Flip dip. 100 minus. Oh berarti ya yeah, 100 minus timer. 100 minus time. Minus. Diklik aja itunya. Nih yang ini. Minusnya di oh iya benar gitu. Ya, pintar. Oh. Benar gitu, pintar. Ya. Yang dibalik. Kacik aja dilupar gitu. Tidak. Bisa. Nice. Oh, so this is where the Pac-Man are. Nah, mulai sekarang sama kakinya nih. So again ribet nih. Berarti itu time. Bisa, Amer. Time lapse-nya gitu. Amer gimana, Amer? Ini yang left kan? Yang left mah left aja. Yang left tetap left, Mer. Ini kan left. Coba geser lagi. Nah, terus tambahin lagi buat right sama itu. Tambahin event lagi. Betul. Bentar, Dam. Nah, yang right. Nah, sama ini. Mari Adam dulu. Ini coba. Beloknya gimana ya? Klik di atasnya biar ini. Klik di yang hijau-hijaunya. Nah, itu. Double click. Nah, ya. Nah, tambahin lagi yang tadi. Direction sama speed. Itu udah ada tuh. Ini tambahin lagi. Direction sama speed. Coba digeser. Berarti kan tadi right ya. Berarti ini right. Speednya sama ini. Itu right-nya. Right ya. Nah, ya. Ya enggak. Klik dulu. Nah. Ya udah benar. Oke. Okay. Ini udah benar. Right. Nah, sekarang balik lagi ke objek satu lagi tambahin. Nah, diklik lagi objek satunya. Bukan ini. Double klik aja sini. Ini. Klik aja double klik. Biar balik ke objek satu. Double klik aja itu misalnya. Nah, tambahin lagi event. Nggak define itu apa? Left hide, backpack, forget. Coba kalau nggak pakai komen. Bayaran. Oh, ada. Oke. Gede aja sih. Geometrinya 100x100 aja kali ya. Ntar Dam, Kak Cika lagi benerin dulu. Ini kalau nggak pakai hype, nggak bisa. Oke.
Nanti kan next click. Terus kalau mau komen, iya berarti try. Oh ngerti, dia nggak bisa di sini. Komen. Sudah. Semuanya udah atas bawah segala macam. Dah. Nah udah kalau udah berarti taruh di room terus coba di play coba harusnya jadi bisa. PKN. B. Room. Coba di play. Ini gimana nih cara taruh di room ya? Drag aja objeknya di drag ke dalam roomnya. Come back. I can drag it. Nggak bisa nih di drag aja kak. Buka room coba. Amer buka room dulu. Ibunya mana klik? Ya. Udah. Double klik dulu. Itu belum kebuka room. Roomnya Amer bukan objeknya. Eh? Terus drag objek satu udah ada di dalam situ. Udah kan? Coba sekarang di play aja di build yang ini nih. Oh, play coba play. Kalau pencet play gimana? Ini nih. Karena Kak Cika bantuin Adam dulu ya, bentar. Manusianya kok gak jalan ya. It's playing. Kita jalan. Aku nggak bisa ya, aku nggak bisa jalan. Apa? Hari salam tip, Amer. Ini belum masih building dulu. Masih building dulu, Amer. Tunggu. Ah udah bisa nih hilang. Coba ini nih. Dia nggak bisa gerak. Ah. Ah. Belum itu udah ada belum? Ah, share screennya nggak semuanya, Amir coba ulang. Share screennya semuanya coba. Share screennya semuanya jangan game makernya aja. Coba share screen-nya semua. I don't know what I'm doing. But I'm doing it anyways. Almer nggak kelihatan, coba share screen-nya diulang. Okay, saya share screen. Nah. Semuanya coba jangan itunya doang, tapi satu screen-nya coba bisa enggak? Share screen-nya. Iya, kenalimu. Share screen-nya satu screen coba bisa enggak? Jangan yang jangan game-nya doang tapi semuanya. Semuanya. Coba pilihannya tadi ada apa aja kalau share screen? Coba kan share screen lagi kan? Kok gak bisa nge-drag ya? Coba share screen lagi, coba. Okay. Share screen-nya screen, ada screen satu gitu. Jangan game maker-nya aja. Share everything. Iya. Gimana cara share everything ya? Ada pilihannya, di situ ada pilihannya apa aja?
Screen ada nggak tulisnya screen? Random aman ya? Gak ada. Adanya apa aja? Adanya advance. Terus? Ini bacanya ada bacanya screen. Iya itu screen ya. Hah? Iya yang itu ya. Oke, okay, I share screen. This is what I got. Tunggu bentar. Nah ya udah benar benar benar. Ya udah bisa. Where am I? I don't see my chair. I don't know. Jadi dia ke atas. Coba ke bawah, Mer. Hilang kali keluar ruangan. Eh, kau di mana? Tadi ada nggak? Tadi ada, hilang. Dia punya mana? Dia punya screen sendiri. Coba ya, lagi aja. Dia jalan sendiri. Harusnya nggak jalan sendiri kan, sama kita dikontrol, Mer. Iya, bisa. Nggak, pas monkey-nya belum di itu, Kak. Screen-nya belum di nolin lagi. Oh. Pas monkey-nya itu. Coba play lagi. Tambahin, coba. Nggak, kok play lagi. Dan coba deh, dikasih Kak bisa kok. Terus itu digabung sama yang lama, Dam. Klik kan dia hilang kan, terus kita ngupdate skornya nanti. Berarti di sini ketika mau nambahin dev hide ya, di sini nambahin dev hide. Okay, I'm starting a new game. It's building. Nice. Okay, nanti awas jangan sampai hilang. Dilihat panahnya kemana. Place. Ini comment hide berarti ya. Coba run dulu. Button. That's ready. Okay. Coba gerakin. Cuma lu sendiri. Itunya coba tambahin di eventnya, tambahin event lagi coba. Wih. Coba di objeknya tambahin event lagi. Ada satu. Ya Allah, udah gini aja dulu manual lah. Pokoknya jalan dulu ya. Hide 2. Hide 3. Aku jalannya sendiri aja kalau aku gak pegang apapun. Wih. Jadi aku harus pakai itu aja, up, down, left, right-nya belum. Ah, kenapa? Belum, pasang dong. Lihat nih, tuh udah dipasang, cuma aku jalannya sendiri doang. Maksudnya? Hah? Oke, okay. Ya benar sih gitu. Tapi nembus-nembus ya? Kok gitu ya? Wih. Ayo aku gak pegang apa-apa. Jalan sendiri. Mari kok gitu? Apa? Ya itunya belum diituin. Coba tambahin event lagi. Amer. Tambahin Mer. Event baru lagi. Di objeknya buka objek. Dia belum ditambahin. Di objeknya. Ke objek. Objek. Oh, di sini ya? Enggak, objek. Ini objek. Oh iya, kok di situ ya? Salah tempat. Itu Almer salah tempat tadi. Salah naro ya? Pindahin sih. Nah, itu tambahin event baru lagi. Tambahin Noki. Coba. Keypress no, nah, no key coba. What? No key. No. Itu yang kedua dari bawah. Paling bawah, yang keduanya. Terus. No key. Satu, back forget. Itu di bawah. Paling bawah. Terus bawah. No key. Oh, nggak di-pack. Nah, itu.
Karena tinggal set aja itunya, speednya jadi 0. Cuma diklik di hijaunya mirip. Double click situ. Oke, di Noki. Tambahin speednya jadi 0. Speednya aja, speednya. Bad aman, ya, bad. Ya, ya. Ya, oke, udah. Coba. Kan harusnya nggak maju sendiri. Coba play lagi. Oke. Play lagi coba. Hmm. Gimana masuk lagi ya? Sini ya. Play aja langsung aja, langsung di play aja bisa, nggak usah kerungu. Play. Salah dong. Jadi aku belum Noki ya. Oh, ini bisa tapi jadi nggak random. Oke, dua versi nih. Dan ketiga. Yang ini bisa. They'll never find me. I'm the king of hide and seek. Udah bisa berhentinya itu, Almer? Udah. Oh, deh. Nah, sekarang tinggal itu kan masih bisa nembus tembok, kan? Mm-hmm. Nah, tambahin solid biar nggak bisa nembus tembok. Sama itu jalannya terlalu kecil, kan? Itu bisa diserin temboknya. Oke. Okay. Nah, di objek satunya, tambahin kan ada checklistnya tadi. Solidnya itu di checklist. Itu ada solid, kan? Enggak. Nah, itu. Ya. Sama itu di roomnya, rapihin temboknya biar cukup ruangnya biar orangnya bisa jalan. Tadi itu ada yang sempit tadi. Ada yang terlalu sempit tadi. Coba di double click roomnya bukan dulu. Nah, ini okay, ada yang terlalu sempit tuh. Yang bagian sini digeser dulu. Ini terlalu sempit jalan. Tunggu, I forget something. Sama ini juga nih. Ini jalannya kan orangnya ukurannya 2x2 kan. Berarti ini jalannya harus gini. Nah, ya gitu. Dirapiin aja. Ya. Ini juga nih, ini terlalu kecil, ini satu ukuran. Yang ini ke bawahin, yang tiga ini. Udah. Terus sempit tuh jalannya. Oke, skor dulu berarti. Ya aman banget. Dingin. Hanif gimana nih? Wih, semakin rumit dia. Oh, wah. Mantap. Udah pakai kuadrat gitu sekarang, guys. Nice. Emang sebelumnya udah dikasih tahu kayak rumus yang gitu, Kak. Oke. Okay. Yang aneh, 5 kalau nggak salah. Oh, di 5 dikasih tahu ada pangkat pakai itu. Dah. Samaan garis ya. Sekarang play. Ini kalau nggak salah. Mantap, Nif. Nih. Oh iya benar, time kurang 50 bagi 5 pangkat 2. Ini nih. Oh benar. Tapi tetap pusing juga kan kita satu orang. Iya. Oh. Well done sih, Nif, coba lanjut berikutnya apa? Then draw a big head for second half of the movie. Kena. Jadi itu aja if kalau. Oh, suruh gede ya. Ya tambahin aja if kalau. Kalau time-nya berarti kalau setengah ya, kan kurang dari 50 ya. 50. Benar. Amar kenapa gitu? Aduh. Itunya jalannya terus sempit enggak? Gitu. Enggak muat orang. Mer, tokonya kegendutan enggak, Mer?
Eh tapi masih bisa jalan. Masih bisa nembus. Dia mah nabrak-nabrak aja semaunya, ih. Kok masih bisa ya? I don't know. Soalnya enggak disolid ya? Udah solid. Oh, belum di belum di itu Faris, belum apa? Di collide. Oh, collision mask-nya. Tapi emang kegedean sih tokohnya. Mer. Berarti roomnya mau digedein aja nih. Background-nya gede gitu, roomnya segede gini apa? Amer tuh sebenarnya bikin kenapa cuma sebagian gini sih Mer? Nggak seluruh ruang. Nggak tahu, emang segini aja kegedeannya aku gini. Bune nggak ada. Hai Kak Cika. Ya. Bu, apa kabar? Ah iya, Faris tuh gak pernah kelihatan ininya, videonya udah ngumpet kan ya? Tuh Faris. Bro, it's a face reveal. Ya Allah. Faris, has been face revealed. Ya, pasti Faris lagi disiapin makan ya Faris. Hah? Lagi disiapin makan. Sama ini. Acika. Mer coba ya, ininya collection mask-nya coba. Nah, haka. Tuh, kata Faris collection mask dulu. Tuh, segedenya ya. Segitu doang. Coba ininya di sprite-nya kan. Ke sprite dulu. Tunggu, tunggu, ini ke sprite-nya dulu. Biar benar. Nah, Mer malah gitu-gitu, Faris. Ya, mau gimana sih, Mer? Malah the way I'm doing the way to heaven. Gimana tuh kayak gitu? Ketika ngecek dulu. Hafiz nih, Hafiz. Bentar. Sekarang berarti ya. Dan, now let me play. I finished my stuff. Cika. Ya. Saya membuat sesuatu yang aneh. Ini kalau kamu ke bawah kan biasa. Kita masih bisa nembus. Ah, enggak tahu ini aku enggak bisa. Balik lagi. Yuk. Nya. Kita masih bisa nembus itu. Coba Faris ditolong biar gak nemu sebenernya. Dia malah nyanyi X-Files. Itu X-Files ya? Apa? X-Files ya Amir? Coba Amir buka sprite-nya lagi. Oke. Di sprite-nya itu ada ininya, ada collision. Coba. Sprite kan? Nah ini collision mask-nya dinyalain dulu. Tuh. Wow. Oh, mau. Ini full ini. Oh, no. Udah benar. Bentar, ada Dam tes dulu. Dam gimana Dam? Tes dua-duanya belum. Oh ya. Kacika cek dulu ini chatnya yang belum Timmy, jangan lupa kirim Timmy. Bisa di temboknya. Hmm.
Ini udah juga kok, udah semua. Udah soalnya lah. Udah itunya. Udah kok. Solidnya udah semua. Yang ini terdam, yang ini. Udah. Ada melanjut. Mas, gimana, Mas? Aku punya, berarti kan aku yang baca. Sorry, I'm back. I was. Ini udah, kalau sini udah ada semua kok, tapi mana? Tapi tetap ya. Cuma itu masih bisa nunggu stop. Hackers bilang, mama. Terus udah dibikin collision antar sispat ke itu juga udah. Harusnya tetap. Otomatis kan kalau solid gitu. Enggak. Enggak otomatis. Eh, terus kalau solid itu kenapa? Enggak ngerti juga. Solid ini kalau solid itu udah bisa. Enggak gitu, Faris. Jadi enggak tahu. Pokoknya kalau Cika kenapa kalau udah enggak bisa sebuah, udah disolidin. Enggak otomatis, harus dibikin function di objeknya biar enggak maju. Oh ya, udah cek aja berarti collision. I'm playing hide and seek. Coba malah playing hide and seek coba malah. Lembut si tembok manaku. Oh, di set enggak collision-nya? Coba. Ke objeknya dulu, Mer. Okay, I shall reveal myself where I am. I'm good at hiding. Okay, coba aku ke objek lagi. I wonder what's wrong with it. I have the ability to just float through the wall, tembus like a ghost. Just a wall in there, and then I just. Score gitu ya. Terus kita print ya, misalnya di sini. Something sus is going on around here. Something very sus. Aku mah kalau bisa nembus di wall, sprite-nya diganti aja sampai orang lagi tipu saja baru. Score. Bentar, Kak Cika sambil coding ya. Bentar. Tambahin score kalau gitu berarti. Kok gini ya? Kalau before assignment. Okay, 10 menit lagi aku harus cepat. Harus cepat. Okay, lah cepat. 12 menit lagi, Mer. Ntar dulu ya. Berarti ini salah. Karena beberapa belum dihapus, tunggu. Global score sama dengan score plus 1.
Solid. Udah disolidin. Ini kalau solid katanya. Ini udah, Kak. Special collection. Nam gimana, Nam? Lancar. Event. Kakak tiga lagi cuma namain skor tapi nggak tahu kenapa gini ya. Ini kalau solid udah masih bisa nembus. Apa masalahnya ya? Special collection event. Harus bikin event. Visible. Ow. My ears. Paris, kalau ngedefinisin global score gimana sih di Python? Global score gimana? Jadi Kak Cikata mau bikin score. Lihat, anak. Ini ya. Salah gini. Dam, lihat Dam. Gini. Gimana caranya Kak Cika set satu skor yang bakalan ditambahin kalau Kak Cika pencet button? Soalnya kalau bikin Kak Cika... skor kan? Ya ini bikin aja skor. Gitu. Kalau nggak bisa kamu. Kenapa? Gini ya, saya sama dengan 0 gitu ya. Hmm. Terus di run. Hmm. Tapi ini nggak random soalnya di pack. Faris kalau nggak di pack, dia nggak bisa. Terus apa? Errornya mana? Ngamuk tuh. Itu di global dulu, tambahin global score. Nggak bisa. Pake itu udah abis hide. Oh. Habis dev-nya. Di mana? Kenapa nih? Aku enggak bisa lihat. Habis dev. Habis dev di sini. Nah. Udah, enggak bisa juga. Enggak, habis di bawah dev. Enggak, di bawah dev tambahin. Enggak, udah benar itu benar tadi. Oh, udah benar. Oke, okay. Udah terus di bawah dev-nya. Enggak di bawah dev. Di bawah dev-nya banget, di bawah. Ah, di sini. Enggak di bawah dev. Itu kan dev. Oh, di sini. Ya. Oh, harus ada lagi. Enggak, global score aja. Oh, gitu. Tunggu. Ya. Gini. Ya udah tiga-tiganya tambahin. Oke. Okay. Oke. Okay. Alalalala. Tunggu ya. Bentar lu. Yang ngechat bentar. Yang chat siapa? Oke. Okay. Hanif udah. Bentar nih. Run dulu ya. Next dulu nih yang pon dulu nih. Pon dulu. Bisa ya. Tapi kok nggak ngeprint? Belum ke-print. Kasih kan ngeprint. Ngeprint tuh di bawah. Itu cuma sekali. Nah itu ngeprintnya kapan dia? Pas awal. Oh, bener juga. Kalau mau abis di komen. Di sini, bolak-balik ngeprint gue. Di sini. Allah. Dam. Coba Dam. Lanjutkan Dam. Jadi serba salah Faris. Kacika bingung. Kalau di pack jadi nggak ngacak. Kalau ngacak nggak bisa hilang, jadi ini lagi pusing nih sama Adam ya. Berarti ini udah ya. Oke, skor udah bisa nih Dam, tapi Kak Cika maunya nampilnya di sini, jangan di situ, tampilnya mau di sini. Oh bener Faris. Oh nice. Tapi kok gitu ya. Ya bener. Thank you. Maunya tampilnya di sini Dam, tugas nih sekarang tampilnya harus ada di sini, bikin label untuk apa, buat nampilin skor di window-nya. Mana Kak Adam, ini yang Kak Cika dikirim ya nanti. Terus kan ini kalau di run ya, kan udah bisa ya kayak gini ya. Ada skornya kan di sini nih, di bawah sini. Jadi kalau Kak Cika pencet button 3 gitu, skornya nambah. Button 1, skornya nambah gitu ya. Button 2, skornya nambah. Nah, coba sekarang Adam bikinnya, skornya tuh muncul di sini misalnya gitu. Ada skornya misalnya 3 gitu. Jadi oh di situnya di pakai apa ya? Pakai label aja berarti. Jadi nanti kok nah, sama Kak Cika pengennya sih button-nya ngacak gini, enggak tahu lah gimana caranya ya. Jadi kalau dicentang-centang skornya nambah. Nanti setelah itu baru diwarnain. Terus nanti yang dapat skor tuh cuman yang warna ini aja. Kalau warna lain yang dicentak yang dipencet skornya malah turun, harusnya gitu, maunya gitu. Caranya begitu, Dam. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, oke? Okay. Sip, stop share ya. Sip. Kok gak ada share screen? Nif, terakhir nih, lihat Nif. Sampai muncrat. Nif, terakhir sampai mana mau di screenshot? Timmy mana? Hafiz mana?
Oh, Hanif mau sholat dulu. Oh ya udah Hanif sholat dulu langsung. Amir ke kamar mandi. Oh. Ini kalian kayak gini, Kak. Coba lihat. Faris aja coba share screen. Yuk. 6 menit kita harus produktif. Eh, salah. Faris, udah ikut yang malam ini belum build space? Build space ada malam ini ada ikutan apa lagi? Enggak. Ikutlah. Ada bikin itu. Lupa Kak Cika juga NFT atau apa gitu. Wah, ini apa ini? Apa ini? Ini ngapain? Ya, ini. Ya? Ini gimana sih functional? Enggak, ini kayak untuk apa matematika gitu. Ini kan kita suruh ini yang gampang dulu. Gak ngerti gue. Gimana? Yang gampang ya misalnya kan. Gak gampang, Faris. Ini kok gini sih dialeknya gak ngerti. Ini kita harus bepin wawa 0 tambah n sama dengan n gitu kan. Terus. Gimana terus? Ya. Hah? RW iya. Apa sih RW? Ini kan kita punya ini. Oh, ini online? Iya. Terus? Ini kan sekarang awalnya kayak gini kan. Kan kita harus buktiin 0 tambah N sama dengan N. Terus ini kita induksi. Kan ada 2, jadi 0 tambah 0 sama 0. Nah, tapi kan kita udah punya kalau A tambah 0 itu sama dengan A. Oke, itu lemah. Ini namanya add 0 kan? Iya. Terus kita, jadi kita pakai add 0 ini. Jadi pokoknya yang A plus 0, kita diganti jadi A. Oh, oke. Ini kan 0 tambah 0. Jadi 0 tambah 0-nya diganti jadi A. Jadi 0. Nah, ini kan kanan-kirinya udah sama. Iya. Nah, kalau udah sama, kita bisa pakai refel. Refel itu apa? Ya, refel itu kalau udah kanan-kirinya sama. Refleksif. Nah, terus tinggal ada satu lagi. 0 nah, tambah itu add sukses. Ya, tambah 1. Nah, ini kan udah punya ini kan. Nah, berarti yang A tambah sub B diganti jadi sub A tambah B. Nah, ini. Nah, udah gini. Nah, terus kita kan ini ada HD di sini kan. Kalau 0 tambah D sama dengan D. Nah, ini ada 0 tambah D di sini. Nah, kita pakai HD jadi yang 0 tambah D-nya diganti jadi B. Nah, ini kan terus kanan kirinya udah sama. Ya udah tinggal pakai refel lagi. Nah, udah. Berarti ini bisa buat ini ya, apa namanya ngecek persamaan gitu ya? Iya. Ingatnya bentuknya buat itu ya? Apa? Formal verification gitu. Benar, buat formal verification, benar banget. Oh, gila sih ini. Ini kan dulu pernah nyoba ya, formal verification. Faris, Kak Cika tuh dulu waktu S2 belajar sama Pak Budi formal verification. Ini yang itu lagi. S3-nya Pak Budi. Iya, S3-nya Pak Budi. Mau tahu apa? Makanya sekarang Kak Cika jadi bodoh gini, gak ngerti. Karena waktu diajarin Pak Budi tuh gak ngerti. Pakai simbol gitu loh, yang kayak tree gitu loh, Faris. Yang diinduksi apa segala macem. Itu Kak Cika lagi hamil. Terus pas kuliah tuh sampai muntah-muntah, terus sakit. Terus kuliah itu gak masuk. Kak Cika, saya keluar ya. Sampai sekarang tuh kapok udah gak masuk lagi. Hey, Kak Cika. Gimana? Mer? Saya tadi izin ke kamar mandi. Iya benar. Gila ya Faris ya. Sampai pening Kak Cika. Udah sampai mana Mer? 3 menit lagi nih lumayan. Badi gimana? Bad for progress jadi beli apa Bad? Itu udah aku chat di Zoom. Oh di Zoom. Jadinya apa itu di mana? Itu Wix. Stop. Oh ini. Iya itu website yang gratisan. Aku ngetes dulu kira-kira apa bagus nggak sih apa biasa aja gitu atau mending pakai HTML. Ternyata lumayan easy tapi template-nya dikit. Ntar lagi lihat template-nya. Kalau Kak Cika sih yang paling penting itunya bad itunya apa namanya plugin-pluginnya kayak WhatsApp-nya apa bookingnya, kalendernya gitunya loh. Nah, ya itu plugin. Pluginnya oke nggak kalau layoutnya sih cakep, cuman jadi Badi tuh pengen bisa itu ya, temnya ganti-ganti ya gitu ya. Iya, dan aku pengen gampang aja gitu biar nggak usah edit CSS. Ini kenapa ini? Ini kata. Masih. Ini kata. Please move
this window away from the shared application. Oh, ini sharingnya salah. Coba ulang lagi sharing coba. Dicek dulu di Wix, tar lu. Wix itu pluginnya gimana? Bu guru. Kak Cika, saya selesai ya. Iya. Mr. Teacher. Sampai siok dipanggil bu guru. Hah, bu guru kayak lagi di sekolah gue. Aku emang sering. Kalau Kak Cika dipanggil bu guru. Tar dulu. Mer, kalau Kak Cika dipanggil bu guru, Kak Faris harus dipanggil Pak Guru. Ya, harus. Oke. Halo. Aku udah biasa di sekolah. Sekolah Zoom. Iya. Sip, udah beres berarti ya? Tinggal tinggi ya. Belum ngasih report tim, ditunggu. Tapi masih lanjut. Almer udah ya, Hanif sholat. Okay. Adam lagi ngerjain yang tadi. Hafiz lagi bikin GUI ya. Udah berarti tinggal Timi. Timi nanti di WhatsApp aja apa gimana. Bud, buddy tinggal itu. Bud, berarti pluginnya dicek dulu. Kalau dia ribet mah gampang ininya, tapi nempelin website apa pluginnya susah. Nanti di sana-sananya. Kayaknya kalau Cika tinggal nungguin Timmy. Faris, kalau udah capek nggak apa-apa. Badi, Hanif, Adam, sama Tim, sama kalau maaf boleh. Kak Cika nungguin Timmy bentar ya. Nungguin ininya reportnya Timmy. Itu Faris. Kemarin Zoom kehapus. Download lagi, backgroundnya hilang. Background yang semangka itu. Upload lagi lah. Faris, iya, Timmy itu udah sampai JavaScript-nya udah jauh loh. Udah sampai all build space lah kayaknya. Cuman dia belum ngirim, minggu lalu juga belum. Jadi Kak Cika belum tahu Timmy sampai mana sekarang JavaScript-nya. Mana mengenai ada yang Codecademy? Hah? Gak tahu nih, makanya Timmy tuh suka Lamented and Asher. Minggu lalu tuh sampai mana ya, lupa ya. Ini yang Codecademy kan. Faris, ikutan yuk ini. Tunggu. Dan Timmy udah kirim. Tim, ntar kita kasih share screen ya. Bentar aja, 2 menit ya. Oke. Timmy itu sekarang udah bikin ini. Timmy itu udah sampai mana, Tim? Tim mana, Tim? Wah, catat Timnya kemana? Timmy mana ya? Timmy. Nah, udah sampai sini, Faris. Timmy udah sampai Ajax. Ini udah bisa ngapain aja nih. Tapi masih dikerjain. Tim ini mana sih? Ini ngerjainnya Kota. Ini kan Academy kan. Kota Academy ya. Biarin dulu ya. Oh, dia udah bikin app gini ya. Keren banget sih Wordsmith. Ini wah udah build space banget sih. Tim, terusin Tim. Nanti kita arahin kemana ya Faris ya. Kita bikin web 3 application aja ya. Mau nggak? Apa? Web 3 application. Faris, ini sekarang tuh ini. Kita bikin ini. Mau ikutan nggak? Apa-apa. Bikin DAO pakai JavaScript. DAO. Bikin itu apa? Decentralized apa sih? Ih, pinter Badi. Iya, terus kita bikin bikin membership NFT bla bla gitu, token, governance gitu. Itu apa? Decentraland.
Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Mau beli itu, beli tanah di Decentraland. Oh, beli apa aja lah semuanya. Oh, asik. Tuh, bikin ini, Bud. Eh, Bud. Oh, Buddy suruh bikin jiwanya. Bikin ini, Faris. Kalau tertarik, ikutan ya. Kecil-kecil sih ikut, pengen tahu aja. JavaScript nih, si Timi juga JavaScript. Apa Timi mau ikutan ya? Coba Kak Cika kasih di sini ya. Apa yang mau ikutan ini, Tim? Kali Timi mau ikut, Tim. Tapi kapan? 16 hari? 16 hari ya? Gak tahu berapa hari. Itu countdown-nya tadi 16 hari. Bukannya malam ini? Tadi? Ah, Faris mah. Tadi 16. Atau 15 jam? 15 jam malam ini. Oh, 15 deh tadi. Ntar dulu ya, ntar Kak Cika share copy paste dulu. Ntar dulu Faris, mana? Baru kemarin main di Decentraland. Oh iya? Iya, baru kemarin. Oh 15 deh? Loh? Oh enggak, ini malam ini, siapa? Ini kayaknya event gitu. Enggak, aku kemarin main di itu. Ngeliat-liat apa. Malam ini orang. Kak Cika belum sign up. Timi, kalau Timi mau ikutan nih Kak Cika kasih ya yang JavaScript ya. Oh ya. Ada kayak pameran gitu di apa? Di Decentraland gitu. NFT-nya tuh dipajang kayak di pameran seni gitu. Oh iya, bisa juga sih, Bud. Bisa juga. Kayak di pameran beneran di dunia nyata, cuman ini di Benar, biasanya di OpenSea. Yang ininya. Oh, bukan yang itu, Faris. Kak Cika ikutnya yang ini. Alah, lupa. Tunggu. Kak Cika yang gendut, yang ini sekarang. Ini. Ah, susah. Solana lagi. Ah, gak tahu. Kerjain ya. Oh iya, ini malam ini. Gak tau lah, parah gue. Ini itu, Kak, apa? Travel NFT gitu. Kemarin Faris pakai travel, hard-head sama Ethereum jalan. Tapi kan Solana rewel ya. Jadi ketika agak trauma nih mau deploy lagi di Solana. M1. Benar-benar enggak tahu. Iya, diamond tuh. Kenapa M1 banyak nih? Banyak issues. Tapi kemarin sih lancar, hardhead bisa. Cuman travel enggak pernah bisa. Tapi Ethereum jalan gitu. Nah, si Solana ini kadang-kadang kan bisa ngompal, kadang enggak. Nah, ketika freak out. Iya, malam ini benar. Stres. Oke. Thank you ya all udah nemenin ngobrol. Makasih ya Faris. Bud, jadi pilih yang mana dicari dulu? Yang ini. Oke, di Bali nih ya. Sip. Pajajaran. Pura. Wah, di mana ini? Itu di mana? Itu di mana? Taj Mahal. Bukan. Hanif. Udahan ya kita ya. Tuh, itu siapa di belakang? Anomali. Oke, selamat makan. Ya, makasih. Oke. Okay. Ayo, Kak Cika tunggu ya di Kute. Oh iya. Yeah. Kita surfing, oke? Okay? Surfing di bukit. Udah, Kak Cika udah bawa itu loh, frisbee, udah bawa bikini. Mau nyusul Buddy, udah balik lagi. Balik men, serem ya. Timi makasih ya, Tim. Timi kalau mau ikutan yang itu build space bareng Kak Cika ya, yang JavaScript kalau mau. Kita ikut kelas online aja, pengen tahu kayak gimana, Tim. Ya. Oke, Hanif udah lagi sholat ya, Ben, makan yuk, lapar. Oke, dude. Kapan guys, Kak Cika udah habis tuh, lapar. Bagus nih, detect apa? Detection. Kok bisa gitu? Ini padahal ini ya? Dari aslinya gini kan. Tapi dia ngedetect orang dia. Berarti enggak, bagus. Enggak, tapi coba lihat ya. Coba Bad lihat yang Kak Cika. Kak Cika ya, yang Kak Cika ya. Kak Cika kalau di blur, tunggu. Tunggu. Di mana sih? Bad, settingnya di mana sih? Video filter. Itu abis ya kalau Kak Cika blur ya. Ini tuh kerudungnya suka di blur sama dia tahu. Oh enggak. Iya aku juga tuh rambutnya tuh. Tuh hilang gitu. Tuh ya benar kan. Kak Cika juga kalau gini agak jauh. Nih ya agak jauh tuh kan. Suka kok tiba-tiba bisa ngeblur sih Kak Cika.
Ba. Okay. Selamat makan siang ya, all. Okay. Thank you, bud. Bye, all. Love you all. Bye. Bye, all.